Halo semua, aku Nikita Mirzani. Tahun lalu gue sempet beli Bitcoin pakai aplikasi dari Triv. Nih, awalnya sih direkomendasiin sama temen. Nominalnya juga ya kecil-kecil lah. Dan hari ini gue mau ingetin kalau gue punya Bitcoin. Pas gue cek portfolio gue, ternyata ada cuannya. Nah, ini dia. Sedikit tips nih ya buat temen-temen yang pengen beli Bitcoin atau aset kripto lain. Nah, perhatikan brokernya ya, lihat spread harganya dan cari yang resmi terdaftar di Bappebti. Nah, kalau gue sih pakai aplikasi dari Triv aja, yang udah pasti aman. Teman-teman juga bisa dapat kesempatan dapatkan 0,1 Ethereum lewat fitur terbaru Triv Spin and Win. Ayo coba sekarang beli Bitcoin, Anthem atau Dogecoin cuma di Triv, tersedia juga di Play Store dan App Store. Triv.co.id. Selamat pagi dan juga selamat datang buat teman-teman yang sudah join di YouTube dari Coinvestasi. Karena sebentar lagi kita akan sama-sama memulai kegiatan event virtual dengan mengangkat tema CoinFest Bull versus Bear. Dan faktanya adalah di tahun 2021 beberapa orang beranggapan bahwa market sedang buram. Tapi kita juga tidak bisa dipungkiri bahwa kita bisa melihat bersama-sama bahwa koreksi harga Bitcoin yang cukup signifikan di beberapa bulan terakhir ini, guys. Dan beberapa orang ada yang merasakan pesimis dan juga ada beberapa orang yang optimis juga karena kita masih akan lihat market buruan ini hingga akhir tahun nanti. Dan hari ini nih, khusus untuk hari ini buat kalian semua yang sudah join di YouTube channel dari Coinvestasi, kita akan sama-sama membahas secara detail, secara kompleks dan juga secara fundamental dan juga teknikal terkait analisa market di CoinFest Bull versus Bear bersama saya Anthony Thio. Dan buat teman-teman juga yang baru join di YouTube-nya dari Coinvestasi, saya mau memperkenalkan terlebih dahulu nih bahwa Coinvestasi merupakan platform media khusus pembahasan di industri cryptocurrency dan juga blockchain di Indonesia. Dan buat teman-teman semuanya yang belum follow beberapa channel marketing kita bisa langsung cek aja. Kita ada di Instagram, ada di YouTube, ada di komunitas Telegram, dan juga ada di news dari website kita sendiri nih teman-teman. Dan tidak lupa juga nih untuk kegiatan pada pagi hari ini, acara ini disponsorin oleh beberapa exchange ternama di Indonesia. Ada Zipmex, ada Triv, Pintu, dan juga Tokocrypto. Tidak lupa juga nih teman-teman bahwa kegiatan pada pagi hari ini didukung oleh beberapa community partner. Jadi yang pertama ada Indonesia Paham Bitcoin, ada Trabarindo, Underground Games Indonesia, Crypto Edik, Pejuang Kripto, Kenzo Capital Research, Petani Online Indonesia, Evolution Trading Indonesia, Dowmaker Indonesia, Friend with Blockchain, Asosiasi Blockchain Indonesia, Zeroski FX, Crypto Mencuan Community, Ruang Kripto, Crypto Discussion Group KTS, Komunitas Kripto Indonesia, Crypto Nation, TRXID, CryptoBagus.id, Crypto Baik, Signal Free Collector, Zigen Community, Double Air News and Airdrops, Crypto.id, Rockin' Scalper Community, ID Crypto Official, CNI, Crypto Trader Indo Community, Akbar Tracker Community, Auto Sultan, Crypto_18, Indonesia Cryptocurrency Discussion, Crypto Time by Ihsan Agas, Cuan Terus Community, Crypto Wit, dan juga Skalni. Dan beberapa community kita juga sudah hadir juga pada pagi hari ini untuk sama-sama mendukung kegiatan dari CoinFest Bull versus Bear presented by Coinvestasi. Dan mungkin teman-teman di sini sebelum kita mulai akan ada disclaimer terlebih dahulu nih. Bahwa disclaimer terlebih dahulunya adalah semua materi dalam acara ini bukan merupakan saran atau ajakan legal resmi untuk investasi ataupun trading, namun hanya bersifat edukasi. Dan Coinvestasi tidak bertanggung jawab atas kerugian dan juga keuntungan yang didapatkan dari materi pada hari ini. Resiko ditanggung oleh individu masing-masing ya. Dan saya juga mau memperkenalkan beberapa speakers kita pada pagi hari ini yang sudah menyempatkan waktunya hadir. Di antaranya ada Pak Anthony Pintu yang akan membawakan sesi di Bitcoin Fundamental Technology. Ada Pak Rey dari Triv yang akan menyampaikan tentang Bitcoin Market Sentimental. Dan juga ada Pak Raymond dari Zipmex yang akan untuk mempresentasikan tentang Altcoin Fundamental. Dan juga di sesi akhir akan ada Altcoin Technical dari Mas Kurnia Bijaksana nih. Dan ingat nih teman-teman, kalian tetap harus stay tune karena di akhir sesi acara kita akan ada giveaway untuk 5 orang pemenang. Dan pastinya kita akan pilih secara random. Pastikan juga untuk kalian daftar di link registrasi kita ya, supaya kalian bisa mendapatkan peluang menjadi pemenang pada pagi hari ini. Untuk kesempatan yang pertama, kita akan sama-sama menyambut Pak Anthony dan juga Pak Rey yang akan membawakan materi Bitcoin Fundamental dan juga Bitcoin Market Sentiment. Halo Pak Rey dan juga Pak Anthony, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Ya, salam kenal ya Pak Anthony sama Pak Rey. Sangat senang sekali tim Coinvestasi bisa mengundang dari Pak Anthony dan juga Pak Rey yang bisa sharing pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktunya, mungkin kita bisa langsung aja di sesi yang pertama akan disampaikan oleh Pak Anthony selaku CPO dari Pintu terkait topik Bitcoin Fundamental Technology. Kami persilakan Pak Anthony. Layar saya udah kelihatan? Oke, baik. Terima kasih semuanya udah datang di acara hari ini. Hari ini saya mau diskusi atau mau sharing mengenai fundamental blockchain dan Bitcoin, terutama untuk pemula yang baru pertama kali investasi di Bitcoin di 1 tahun ini. Jadi pertama kali kan ada pepatah bahwa untuk investasi kalau nggak kenal nggak sayang ya. Jadi supaya kita bisa tahu apa itu sebenarnya Bitcoin, saya mau sharing mengenai bagaimana cara kerja Bitcoin, sejarahnya, dan juga kenapa banyak investor di Amerika dan di institusi banyak yang beli Bitcoin di tahun ini. Oke. Pertama-tama untuk sebelum tahu Bitcoin kita harus tahu dulu sih sebenarnya apa itu blockchain ya. Jadi blockchain ini adalah database untuk mencatat sejarah transaksi yang sifatnya terdesentralisasi. Dan blockchain ini kebetulan juga pertama kali digunakan oleh Bitcoin. Jadi Bitcoin sendiri itu ada dua ya. Dalam arti ketika orang ngomong Bitcoin, ada Bitcoin yang berupa koinnya dan juga ada Bitcoin blockchain yang merupakan database untuk mencatat semua transaksi Bitcoin dari hari pertama Bitcoin dibuat. Sejarah transaksi blockchain ini aman dan tidak dapat diretas atau nggak bisa dihack karena data transaksinya tidak disimpan di dalam satu tempat atau satu server, tetapi tersebar di seluruh server yang menjalankan suatu software blockchain tersebut. Yang menjadi unik dari blockchain adalah blockchain mencatat semua transaksi secara permanen dan menggunakan teknologi blockchain, sangatlah mudah untuk seseorang untuk memastikan bahwa tidak ada salah satu orang yang memanipulasi riwayat transaksi masa lalu. Karena setiap transaksi di atas blockchain disimpan dalam suatu data format berbentuk blok, dan masing-masing blok ini punya sidik jari digitalnya yang disebut hash. Jadi jika ada salah satu orang yang mau mencoba mengubah data transaksi di masa lalu, sidik jari digital ini akan berubah dan semua orang dapat tahu bahwa data yang dimiliki oleh pemain itu tidak valid atau curang. Nah, lalu pertanyaannya adalah apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah mata uang digital berbasis blockchain pertama. Bitcoin ini tidak dikendalikan atau dikeluarkan oleh otoritas pusat atau pemerintah dan diciptakan di tahun 2009 oleh seseorang, nggak tahu laki-laki perempuan atau malahan suatu grup dengan nama samaran Satoshi Nakamoto di forum online. Jadi ada beberapa sifat Bitcoin, ya. Satu, mata uang digital, di mana Bitcoin tidak punya bentuk fisik, ya, murni sebagai angka dalam database, dan sifatnya terdesentralisasi. Untuk melakukan transaksi Bitcoin, tidak ada perantara yang diperlukan, dan setiap transaksi, kepemilikan transaksi dalam Bitcoin itu dijamin dengan kriptografi. Yang menjadi menarik adalah persediaan Bitcoin ini terbatas karena cuma ada 21 juta Bitcoin yang bakal sirkulasi, sehingga pasokannya tidak dapat ditingkatkan atau dicetak sebanyak-banyaknya. Ini yang membuat Bitcoin langka dan banyak orang melihat Bitcoin ini sebagai emas digital, berbeda dengan mata uang fiat atau mata uang negara yang semakin lama kecerundangannya semakin banyak dicetak oleh pemerintah. Lalu Bitcoin ini karena berbasis blockchain di atas internet, ya, biaya transaksinya lebih rendah daripada biaya transaksi mengirim uang internasional. Ketika Anda mau mengirim uang internasional, misalnya dari Indonesia ke Amerika atau ke tempat lain, biasanya kan di sistem banking bank Anda akan mentransfer uangnya melalui banyak perantara. Dan masing-masing perantara ini memakan ada fee-nya, sehingga fee-nya numpuklah lama-lama. Tapi karena Bitcoin ini berbasis blockchain dan bersifat di atas internet, transaksi Anda bisa dilakukan peer-to-peer. Dan Bitcoin menggunakan proses pemecahan teka-teki matematika yang sulit, ya, namanya proof of work, yang gunanya dipakai untuk menjamin keamanan sejarah transaksi Bitcoin blockchain. Proses ini memakan energi, tapi proses ini penting untuk meng-ensure bahwa tidak ada suatu pihak yang dapat meng-spam blockchain Bitcoin atau dengan mudah mengambil kontrol blockchain Bitcoin. Jadi proof of work ini sering sekali dibilang sebagai Bitcoin mining. Dan pentingnya lebih untuk sekuritas. Sejarah kelahiran Bitcoin, sedikit sejarah ya. Jadi Bitcoin ini pertama kali diciptakan di tahun 2008-2009, saat waktu itu ada krisis finansial di Amerika, di mana ada housing bubble. Banyak orang pinjam hutang untuk beli rumah yang harganya waktu itu booming, dan at some point, ada housing market crash, sehingga banyak sekali perusahaan dan institusi finansial yang bangkrut. Dan karena kebangkrutan ini, pemerintah Amerika harus cetak uang banyak untuk menyelamatkan bank-bank yang hampir bangkrut ini, supaya tidak ada krisis finansial yang lebih besar dan menyebar kemana-mana. Karena pencetakan uang ini menjadi salah satu motivasi pencipta Bitcoin untuk menciptakan Bitcoin-nya, yaitu mata uang yang tidak dapat semena-menanya dicetak oleh pemerintah atau oleh suatu pihak. Jadi pertama kali Satoshi Nakamoto mengeluarkan white paper namanya Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System, dan Pada waktu itu goalnya adalah ingin membuat suatu electronic cash di mana orang bisa melakukan transaksi ini antar orang tanpa perlu melalui institusi pihak ketiga seperti bank. Lalu mungkin sedikit lompat sedikit ya, tapi seperti yang tadi dibilang, Bitcoin itu sifatnya terdesentralisasi. Jadi berbeda sama bank ya, dimana kalau di bank ini ketika Anda melakukan transaksi, misalnya Anda mengirim uang ke teman Anda, semua pencatatan transaksi Anda ini kan disimpan di database server komputer dalam bank Anda kan. Tetapi Bitcoin berbeda karena Bitcoin ini tidak punya satu titik pusat di mana tidak punya satu server, melainkan mereka mempunyai kayak 10.000 ke atas server yang menjalankan program Bitcoin. Semua orang bisa menjalankan server ini, programnya open source, tinggal buka Bitcoin, tinggal cari di Google, bisa download. Dan semua server ini ya, di seluruh dunia ya, tersebar di seluruh dunia, semua server ini menyimpan data transaksi yang sama persis dari pertama kali Bitcoin dibuat di tahun 2008-2009. Jadi, tidak ada satu server yang menyimpan data Anda, tapi semuanya menyimpan data transaksi yang lengkap, yang utuh. Dan ini yang menyebabkan Bitcoin ini resilient atau tidak dapat dihack, karena jika Anda ingin menghancurkan Bitcoin atau mengubah data transaksi di masa lalu, seorang hacker harus bisa menguasai sekitar 51% dari semua server yang sedang nyala, which is practically impossible atau sangat-sangat susah untuk dilakukan karena servernya banyak sekali. Ya, ketika saya ambil screenshot ini, ada 12.900 server. Ada di Amerika, Jerman, Perancis, dan lain-lain. Nah, Bitcoin ini menggunakan proses konsensus ya, yang disebut proof of work atau bahasa awamnya penambangan. Mekanismenya mengharuskan miner-miner Bitcoin ya, ketika mereka memproses transaksi ya, mereka harus memecahkan teka-teki yang sulit, dan miner siapapun yang berhasil memecahkan teka-teki matematika sulit ini berhasil untuk mengkonfirm transaksi tersebut, memasukkan transaksi tersebut dalam suatu data struktur bernama blok yang baru. Dan miner yang memecahkan teka-teki ini pun juga mendapatkan reward Bitcoin baru. Jadi penambangan proof of work ini membantu Bitcoin mengamankan jaringannya tanpa ada keperluan otoritas pusat. Dan mungkin supaya kita lebih tahu sebenarnya blockchain Bitcoin ini kayak gimana sih dalamnya, mungkin saya bakal kasih lihat dulu ya, kayak kita bakal lihat dulu sedikit blockchain explorer ya. Jadi Bitcoin ini sifatnya publik ya, dan Anda bisa cari kayak di internet banyak sekali explorer untuk blockchain Bitcoin, contohnya blockchain.com. Dan di sini ketika Anda lihat ya, Anda bisa lihat sih kayak blok-blok Bitcoin yang paling baru di mana aja. Kita bakal ambil contoh, misalnya 13 menit lalu ada satu blok yang baru dibuat, blok 692383 ya. Nah, satu blok Bitcoin ini kita bisa lihat di headernya. Satu blok Bitcoin ini, blok ini dibuat oleh miner yang namanya Enpool, dan dalam blok ini ada 918 transaksi. Dan mungkin kita lihat juga ya transaksi seperti apa ya. Satu blok dalam Bitcoin itu, satu blok mempunyai banyak transaksi ya, dan masing-masing ini adalah satu-satu transaksi. Nah, masing-masing transaksi ini Anda bisa baca sih, kayak contohnya mungkin ini deh. Transaksi ini, ada transaksi mengirimkan 0,195 Bitcoin dari alamat ini ke dua alamat berbeda, dan transaksi ini membayarkan fee sebanyak 0,0005 Bitcoin kepada miner, dan juga seterusnya. Jika Anda lihat transaksi lainnya, misalnya transaksi ini mengumpulkan Bitcoin dari ke semua alamat ini dan dibayarkan ke dua alamat ini. Dan jika Anda lihat juga ada transaksi besar lah, di mana transaksinya bisa dalam satu transaksi ada 1000 Bitcoin lebih yang dipindahkan. Mungkin kita bakal ambil waktu sebentar untuk melihat kayak sebenarnya transaksi Bitcoin ini cara kerjanya gimana ya. Jadi di atas dunia blockchain ini ya, kepemilikan aset itu disimpan atau diamankan dengan suatu alat yang namanya private key. Jadi ketika Anda mengirim Bitcoin kepada teman Anda melalui jaringan Bitcoin blockchain ya, Anda biasanya menggunakan aplikasi namanya wallet, di mana wallet ini menyimpan private key Anda. Dan misalnya Anda membuat transaksi di atas Bitcoin blockchain ya, misalnya Anda mau kirim Bitcoin dari alamat ini ke alamat A ke alamat B ya. Anda membuat transaksi itu, wallet Anda membuat transaksi itu dan membubuhkan tanda tangan digital yang basically merupakan suatu bukti bahwa Anda lah pemilik Bitcoin pada alamat ini. Transaksi yang sudah ditandatangani secara digital ini ya, menggunakan private key Anda akan dikirim ke seluruh dan dipropagasikan ke seluruh miner atau server yang menjalankan Bitcoin. Dan semua server yang menjalankan Bitcoin ini akan berlomba-lomba untuk memasukkan transaksi Anda ke suatu blok baru. Jadi mereka akan mengumpulkan semua transaksi yang belum diproses, membuat satu blok ya, di mana satu blok itu isinya ada ratusan bahkan ribuan transaksi, dan semua miner ini akan berlomba untuk memecahkan teka-teki proof of work namanya, di mana mereka mencoba mencari suatu angka tambahan yang namanya nonce ya. Mereka akan iterasi terus nonce dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 1 juta, 1 miliar dan seterusnya, supaya mendapatkan nonce yang cukup agar signature digital dari seluruh blok ini atau yang disebut dengan hash, hasilnya bisa cukup kecil atau dalam bahasa singkat menghasilkan lebih banyak angka kosong di depannya gitu. Dan siapapun yang berhasil menemukan jawaban nonce yang cukup bagus ini ya, contohnya di kasus ini minernya Anpu, dia bakal mendapat reward Bitcoin ya dalam bentuk seluruh fee transaksi Bitcoin yang ada di blok ini dan juga Bitcoin baru yang di generate, bahasa kasar Coinbase. Nah, untuk kalau kita lihat lagi ya, mungkin kita bakal lompat sedikit ke Bitcoin halving dan harga Bitcoin ya. Jadi mungkin untuk sebagian kalian yang udah tahu, Bitcoin ini harganya parabolik. Jadi harganya bisa kayak naik 10 kali lipat, 100 kali lipat, lalu bisa jatuh kayak 90%. Tetapi dalam jangka panjang secara general tren lainnya naik terus ke kanan. Jadi misalnya dulu di awal-awal Bitcoin harganya cuma sekitar $0,1 sampai $1. Habis itu dia bisa naik jauh ke $10 atau $50, $100. Terus dia bisa crash ke $10 lagi. Lalu dia bisa dalam jangka panjang naik lagi. Jadi aset ini memang volatilitasnya sangat tinggi. Tapi jika Anda investasi untuk jangka panjang ya, Anda bisa lihat bahwa trennya memang naik ke atas secara eksponensial. Dan ya seperti Anda tahu belakangan ini Bitcoin kemarin-kemarin mencapai sekitar 50.000, 60.000 sebelum ada koreksi ke 30.000-an sekarang. Nah, Bitcoin ini suplainya kan terbatas kan. Dan setiap 4 tahun ada fenomena yang disebut dengan halving. di mana setiap 4 tahun ya reward yang dibayarkan kepada miner yang berhasil memecahkan teka-teki untuk mendapat blok dipotong setengah. Jadi misalnya dulu setiap kali ada miner yang berhasil menabang Bitcoin ya, minernya mendapatkan reward 25 Bitcoin. Lalu setelah 4 tahun ada halving berikutnya, rewardnya dipotong jadi 12,5, dan 4 tahun berikutnya lagi rewardnya dipotong menjadi kayak 6,25, yaitu saat ini. Halving yang terakhir terjadi di sekitar Mei 2020 kemarin, dan nanti di sekitar di 2024 bakal ada halving lagi, di mana nanti miner yang menemukan Bitcoin di tahun 2024 rewardnya bukan 6,25 tapi 3,1 Bitcoin, dan itu bakal terus-terus berlanjut terus, sehingga supply Bitcoin baru yang masuk ke dalam sirkulasi makin lama akan makin sedikit. Dan tendensinya adalah setiap kali halving dalam 1-2 tahun setelahnya pasar Bitcoin harganya memang mengalami perkembangan atau booming yang cepat. Jadi kita bisa lihat sih kayak mungkin sejarahnya ya di 2012, 2016, 2020 setiap kali ada halving harga Bitcoin itu melonjak cepat sih, bisa kayak dari $10 ke $100 lebih sebelum dia koreksi jauh, atau kayak $600 ke $2.500, atau yang belakangan ini 10.000 ke 60.000 sebelum ada koreksi. Ya. Mungkin saya bakal sedikit discuss ya konsep penting dari Bitcoin ya yang selama ini udah dibahas ya. Jadi Bitcoin ini sifatnya punya sifat disintermediasi, di mana transaksi tidak memakai pihak ketiga tetapi diproses oleh seluruh miner. Bitcoin ini sifatnya terdesentralisasi. Jadi tidak ada satu tempat atau satu server yang menyimpan data, tapi data transaksi Anda disimpan oleh 10.000 lebih server di seluruh dunia. Dan oleh karena itu Bitcoin itu transaksinya aman dan tidak dapat diretas. Dan juga trustless, karena trust atau kepercayaan dalam Bitcoin ini berbasis kriptografi dan matematika, sehingga tidak perlu ada suatu pihak ketiga kayak lembaga atau institusi yang perlu dipercaya untuk mensertifikasi transaksi Anda. Iya, ini ada sedikit peristiwa penting dalam sejarah Bitcoin. Intinya di 2008 Satoshi Nakamoto mengeluarkan pertama kali membuat Bitcoin, dan blok pertama itu terjadi di Januari 2009. Lalu 2010 ini ada pertama kali seseorang membeli pizza menggunakan Bitcoin. Dan 2013 harga Bitcoin melewati $1.000. Dan 2017 Bitcoin pertama kali bernilai seharga 1 ons emas. Nah mungkin supaya nggak ngomongin teknikal terus, kita bakal sedikit ngomongin soal kayak harga ya. Jadi apa sih yang menentukan harga Bitcoin? Jadi like-nya semua aset ya, penentuan harga suatu aset itu sebenarnya kan simple kan, supply sama demand kan. Dan Bitcoin ini karena dia murni sebagai aset digital ya, ya faktor supply dan demand ini penting sekali sih. Jadi harga Bitcoin pada suatu saat itu merupakan refleksi dari seberapa banyak sih orang yang mau jual di harga tersebut versus berapa banyak orang yang berniat untuk membeli Bitcoin di harga tersebut. Dan ini harganya ditentukan oleh pasar. Dari sisi supply ya, seperti yang saya bilang tadi, supply Bitcoin lama-lama turun terus karena ada halving. Oh, yang lebih tepatnya supply baru Bitcoin yang masuk pasar semakin lama semakin turun karena ada proses halving. Dan tetapi permintaan untuk Bitcoin makin lama semakin naik. Dan di tahun 2020 kemarin sampai sekarang ini kita melihat sih bahwa banyak sekali institusi barat ya, Amerika terutama, yang mengadopsi Bitcoin atau mulai berinvestasi di Bitcoin. Ya, dimulai dari kayak krisis pasar saham di Maret 2020 kemarin, di mana seluruh dunia mengalami lockdown dan pasar saham crash. Setelah pasar saham crash di Maret kemarin, Maret tahun lalu, ya, Amerika, pemerintahnya dan Central Bank Amerika mengeluarkan stimulus atau cetak uang yang banyak untuk mensupport ekonomi. Dan oleh karena pencetakan uang ini, banyak investor-investor terkenal, misalnya kayak Paul Tudor Jones, ya, yang mulai bilang bahwa hedge fund mereka mulai berinvestasi di Bitcoin. Jadi seperti kalian lihat sih, ada investor seperti Paul Tudor Jones yang membeli Bitcoin, lalu ada perusahaan seperti MicroStrategy yang membeli Bitcoin banyak-banyak. Fidelity Investment juga membuat Bitcoin Fund, dan ada hedge fund terkenal lainnya, Stan Druckenmiller, yang juga bilang kalau dia investasi di Bitcoin. Lalu di Singapura, DBS atau bank terbesar Singapura mulai membuat crypto exchange untuk klien-klien kaya yang punya aset lebih dari 1,1 juta Singapura dolar. Dan Mass Mutual atau perusahaan asuransi di Massachusetts juga mulai investasi di Bitcoin. Sampai akhirnya Tesla atau Elon Musk juga beli Bitcoin, ya. Dan ini yang menyebabkan sentimen naik dan harganya meroket sangat-sangat cepat. Harga meroket sangat-sangat cepat, tapi akhirnya sekarang sedang ada koreksi karena banyak orang yang take profit, dan ada sedikit crackdown di daerah China karena China baru kayak 1 bulan lalu mengusir miner-miner Bitcoin keluar dari China. Tetapi seperti yang Anda lihat, kayak adopsi Bitcoin di Barat memang sangat positif trennya. Dan ya, ini mungkin saya bakal lompat, ini saya udah bilang tadi. Dan mungkin yang bakal saya kasih lihat satu lagi adalah, ya, ini sih. Ini adalah grafik money supply, ya. Money supply di Bank Sentral Amerika, ya. Jadi ini skalanya adalah kayak miliaran dolar. Jadi kalau 2 ini 2 triliun, 4 triliun, 8, ini 16 triliun dolar. Seperti yang Anda lihat, supply US dollar atau supply uang di ekonomi yang dicetak oleh Amerika makin lama makin naik sih. Sejak tahun 2008 krisis ekonomi, ya, total supply uang Amerika naiknya makin lama makin pesat, ya. Dan di tahun 2020 karena ada COVID, pencetakan uangnya semakin lebih cepat lagi. Dan banyak investor dunia yang melihat pencetakan uang ini, ya, yang membuat mereka ingin membeli aset-aset yang langka. Dan salah satu aset langka itu adalah Bitcoin, yang disebut sebagai emas digital, yang memang sifatnya lebih spekulatif karena pasarnya masih lebih kecil, tetapi mempunyai potensi return yang besar dalam jangka panjang. Dan pencetakan uang ini bukan cuma terjadi di Amerika, tapi juga di negara-negara lain seperti Eropa dan lain-lainnya, di mana suplai uang yang ada makin lama naiknya semakin cepat. Jadi, dan ini adalah salah satu driver utama kenapa banyak institusi yang diversifikasi asetnya ke Bitcoin, dan mereka investasi untuk jangka panjang. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Pak Anthony yang tadi sudah sempat ulas secara detail dari teknologinya sampai perkembangannya, dan juga sampai di tahun 2021 ini. Dan mungkin juga teman-teman yang sudah hadir di YouTube channel dari investasi ini juga kurang lebihnya sebenarnya sudah Tapi tadi saya sampaikan juga kalau teman-teman ingin tahu lebih detail terkait supply dan juga demands dari Bitcoin sendiri, itu ada beberapa website ya Pak Anthony ya, yang nantinya bisa teman-teman cek di Google, bisa di CoinCap, bisa di blockchain.com, dan juga beberapa site terkait cryptocurrency. Dan selanjutnya, sebelum kita mau pindah ke topik selanjutnya, yaitu Bitcoin Market Sentiment yang akan langsung disampaikan oleh Kepay. Tapi sebelumnya mau tanya dulu nih ke Pak Anthony. Pak Anthony, menurut Pak Anthony ini, tahun ini market tuh bull run, setuju atau enggak? Sebelum pindah ke Pak Rey ini. Maksudnya apakah bull run akan continue atau gimana? Ya, apakah bull run akan continue atau tidak? Ini pertanyaan yang sedikit menarik ya, karena yang saya lihat nih marketnya sepertinya kebagi kedua pihak ya. Jadi yang beli Bitcoin ini banyak sekali yang beli Bitcoin adalah institusi dan teman-teman besar dari Amerika dan Barat. Sementara yang menjual Bitcoin ini kebanyakan adalah kemarin ketika Bitcoin crash dari 60.000 ke 30.000, itu salah satu faktor terbesarnya adalah sepertinya banyak sekali pemain Bitcoin, investor dan juga miner yang menjual Bitcoin atau exit dari China. Karena ini baru pertama kali ada crackdown Bitcoin yang lumayan mining Bitcoin yang lumayan ketat lah di China. Jadi saat ini harga Bitcoinnya tepat di 30.000-an saat ini, dan harganya tidak naik dan tidak turun. Oke. Jadi sepertinya karena kalau di Amerika memang sih kayak bulan Juli, Agustus itu kan summer kan. Jadi memang institusi banyak yang libur. Dan memang pasar Amerika itu mau pasar saham dan pasar apapun biasanya di bulan Juli memang tidak aktif. Oke, berarti jawabannya adalah? Ada sebenarnya saat ini saya merasa 50-50 ya. Jadi 50-50. Bisa ada akhir tahun masih ada bull run lagi. Okay. Terutama jika bank sentral dunia masih akan terus membuat stimulus dan mencetak uang supaya ekonomi terus maju. Jadi jika pencetakan uang terus dilakukan, maka in teori investor Amerika masih punya appetite untuk beli aset-aset langka seperti Bitcoin. Oke, siap. Terima kasih banyak, Tony. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan terkait Bitcoin market sentiment nih dari Pak selaku CEO dari Exchange Trade. Kepada Pak Rey, waktu dan tempat dipersilakan. Halo semua. Suara saya kedengeran ya? Masuk. Oke, siap. Halo semua, salam kenal. Saya Gabriel Rey, CEO dari Triv. Hari ini kita akan bahas nih sebenarnya Bitcoin ini sekarang masuk dalam bear market atau masuk dalam bull market. Nah, ketika kita meyakini sesuatu, kita harus punya data pendukungnya kan. Kita nggak bisa main pakai feeling, karena kalau kita main pakai feeling otomatis nanti kita jadi tukang ramal. Jadi ketika kita ngomong bear market, kita harus punya data pendukungnya. Kalau kita ngomong bull market, kita juga harus punya data pendukungnya. Apa sih yang bikin market sekarang ini disebut bull market? Apa yang bisa mendukung statement kita ini? Kalau kita bilang bear market, apa yang mendukung statement kita? Data apa gitu? Nah, kalau cuma pakai feeling saya bear market, feeling saya bull market, itu bukan value investor seperti Warren Buffett, yaitu namanya peramal. Nah, hari ini kita akan bahas sebenarnya Bitcoin saat ini posisinya atau the whole crypto market saat ini sebenarnya bear atau bull market melalui data yang kita miliki dari Triv Research ya. Sebentar, izinkan saya untuk share screen. Jadi di Triv Research ada banyak sekali koin yang kita bahas, termasuk altcoin, tapi hari ini karena bagian saya hanya untuk membahas Bitcoin. Kalau teman-teman nanti mau download, baik mau melihat technical altcoin dan lain sebagainya, ini gratis, boleh di-download setiap bulan di blog Triv. Gratis, sama sekali tidak dipungut biaya. Nah, jadi kita lihat, kita akan melihat sekarang situasi, begitu banyak FUD terhadap Bitcoin, baik termasuk dari Cina, tadi yang udah dibilang oleh Pak Anthony, teman saya, bahwa sedang terjadi crackdown terhadap miner, juga beberapa exchange juga mengalami crackdown regulasi. Jadi FUD saat ini benar-benar kencang banget di dunia kripto. Dan kita akan melihat beberapa pendekatan yang dilakukan oleh tim kami di Triv Research untuk melihat apakah sebenarnya market ini sedang bear market atau sedang bull market gitu. Nah, di tim research Triv sendiri kita menggunakan beberapa pendekatan. Ada pendekatan sentimen pasar atau melalui sosial media. Ini lebih ke arah bagaimana retail bergerak saat kondisi pasar seperti ini. Kemudian dinamika exchange, kita lihat dari volume exchange. Kemudian yang terakhir, yang ketiga otomatis kita melihat dari data transaksi di on-chain. Bagaimana jumlah transaksi harian Bitcoin dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, melalui pendekatan technical analysis. Nah, kita akan bahas pertama melalui pendekatan sentimen pasar. Nah, kita tahu bahwa retail itu berpengaruh cukup besar dalam pergerakan aset kripto. Retail itu apa? Retail itu seperti teman-teman di sini. Ini artinya individual yang memang membeli atau menjual Bitcoin dan aset kripto lainnya. Nah, kita cek dari beberapa source, baik dari Google, dari sosmed, dan lain sebagainya. Sebenarnya dalam market posisi sekarang ini, kita mengalami kenaikan metrik atau enggak gitu loh. Contohnya kita lihat dalam Twitter, sejak peak bull run, saya bilang peak bull run itu titik tertingginya bull run kemarin yaitu bulan April sama Mei, jumlah cuitan di Twitter mengenai Bitcoin dan Ethereum itu semua mengalami penurunan. Jadi belum ada metrik yang kembali naik, jadi semuanya turun. Ini di Twitter ya, semua tweetan mengalami penurunan dan belum naik kembali seperti posisi di April atau Mei. Berarti apa? Ini menunjukkan adanya penurunan aktivitas retail yang terjadi saat ini. Selain Twitter, Google Search juga mengalami penurunan, baik dari Bitcoin dan Ethereum, semuanya turun. Ini teman-teman boleh lihat. Jadi sejak Mei, peak kita tertinggi, teman-teman boleh lihat chartnya, dari indeks Google Search, sampai sekarang kemudian di bulan Juli, ini belum mengalami recover. Jadi kelihatan dari sisi ini bahwa retail belum kembali lagi tertarik untuk berinteraksi dengan pasar Bitcoin ataupun dengan pasar kripto seutuhnya. Ethereum juga sama. Kemudian ini salah satu metrik yang juga kita pakai untuk menentukan sosial media, yaitu follower baru pada crypto exchange. Jadi teman-teman boleh lihat baik Binance, Coinbase, dan lain sebagainya, kita menggunakan data internasional karena otomatis Indonesia sendiri di pasar global, kekuatan pembelian kripto kita atau market share kita dalam seluruh market kripto itu sangat kecil. Jadi kita otomatis harus melihat dari patokannya internasional, yaitu US, dan kemudian disusul oleh Jepang dan lain sebagainya. Juga hal ini masih terus terlihat dari follower baru akun resmi kripto, termasuk Ethereum, Ripple, Litecoin, dan Bitcoin. Akun resmi kripto-kripto ini juga mengalami penurunan dari sejak Mei dan April dan sampai ke Juli ini semuanya terus mengalami penurunan dan belum ada tanda untuk recover kembali ke titik tertinggi di bulan Mei ataupun April. Teman-teman juga boleh lihat YouTube pun juga mengalami kasus yang sama. Jadi sebentar. Teman-teman boleh lihat di metriknya, YouTube, selain YouTube, Twitter, dan lain sebagainya, semua juga mengalami penurunan. Jadi semua sosial media saat ini, termasuk Reddit, is seperti like Kaskus di Indonesia, ini one of the biggest forum di Amerika Serikat sana. Dan kita lihat bahwa Reddit pun juga mengalami penurunan dari sejak April hingga Mei. Jadi semua metrik sosial media ataupun interest retail terhadap kripto saat ini nih semua mengalami penurunan. Dan ketika kita melihat metrik ini berarti ini similar sama seperti di tahun 2018 ketika kita masuk ke dalam bear market. Jadi retail pun saat ini posisinya juga kalau kita melihat itu 33% atau short term hodl yang baru masuk dalam bull market kemarin itu posisinya saat ini loss semua. Jadi ini yang membuat retail saat ini masih belum interest untuk istilahnya lebih aktif lah di dalam dunia kripto. Kemudian kita juga memperhatikan salah satu metrik lagi yang kita lihat yaitu volume exchange ya. Ada banyak sekali metrik di dalam exchange yang kita bisa lihat, tapi saya nggak akan bahas semua. Nanti teman-teman boleh download aja Triv Research ini di blog Triv gratis. Yang kita mau lihat adalah total volume exchange selama 7 hari terakhir. Teman-teman boleh lihat itu bahwa dari sejak April dan Mei itu titik tertinggi dari seluruh volume exchange di dunia. Jadi memang menunjukkan bahwa April dan Mei ini memang peak dari bull run yang telah kita alami sepanjang setahun terakhir ini. Nah, kemudian setelah dari peak volume ini, volume perdagangan kripto itu terus menurun sampai bulan Juli ini masih belum ada tanda-tanda untuk recover kembali seperti April dan Mei. Teman-teman boleh lihat jumlah volume perdagangan kripto itu terus menurun. Nah, teman-teman kemarin juga boleh melihat interview dengan CTO dari Tether di CNBC. Itu ketika CTO dari Tether, dia juga bilang bahwa pada Juli ini Tether sebagai salah satu perusahaan penerbit USDT itu juga menginformasikan bahwa permintaan terhadap Tether itu menurun bulan Juli ini karena kenapa seluruh market kripto saat ini metriknya mengalami penurunan. Jadi belum ada tanda recovery untuk balik ke April sampai Mei. Saya akan bahas ini. Nah, dan teman-teman mesti paham bahwa pada bulan terakhir, kalau kita melihat dari laporan publik dari Coinbase, bulan kita ini tetap didominasi oleh permintaan institusi. Jadi retail itu sama sekali istilahnya nggak terlalu memiliki impact sama seperti institusi-institusi itu apa? Contohnya hedge fund kalau di Indonesia bahasanya pengelola dana. Jadi mereka dapat titipan dana dari nasabah, mereka harus muterin dana nasabah ini, gimana mereka kasih bunga yang baik kepada nasabah, dananya ini diputerin kemana? Ada yang diputerin ke kripto, ada yang diputerin ke startup, ada yang diputerin ke properti, dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa institusional termasuk juga beberapa perusahaan yang membeli atau melakukan investasi kepada Bitcoin. Nah, dari laporan dari Coinbase, bull run yang kita alami kemarin pada bulan April dan Mei 2021 kemarin, sama seperti yang teman saya Pak Anthony bilang tadi, bahwa memang bull run ini saat ini didominasi oleh institusi. Jadi beda dengan di 2017. Saya main kripto dari 2014-2015, ketika 2017 saya ingat itu hype-nya itu luar biasa ya. ICO koin-koin yang nggak jelas itu pada naik semua, koin yang sama sekali nggak ada gunanya itu naik. Kenapa? Karena retail begitu banyak FOMO-nya. Tapi di bull run kali ini yang membuat kita mengalami bull run itu bukan retail lagi tapi institusional. Ini terlihat dari volume Coinbase di mana 64% volume kripto di Coinbase saat ini didominasi oleh institusi. Jadi bukan retail lagi. Nah, ternyata juga beberapa perusahaan juga terus membeli Bitcoin. Ini salah satu fundamentalnya apa yang dilakukan institusi pada saat ini. Ketika semua metrik retail ini sedang turun, apa yang sebenarnya institusi ini lakukan? Apakah institusi juga nggak mau beli Bitcoin atau sama seperti retail? Karena retail seperti kita ketika market merah, kita malah nggak mau beli, ya kan? Ketika market merah, institusi apa yang mereka lakukan? Mereka tetap membeli Bitcoin. Contohnya MicroStrategy ini terus membeli Bitcoin. Teman-teman boleh lihat, mereka terus menerbitkan surat utang, kemudian disusul oleh Tesla, Square, dan lain sebagainya. Dan yang menarik adalah hedge fund itu diminta untuk tahun ini mereka terus mempunyai alokasi setidaknya 7% dalam aset kripto. Jadi istilahnya kalau contohnya one of the biggest hedge fund saat ini Bridgewater Associates yang dipunyai Ray Dalio itu, mereka belum masuk ke dalam kripto. Tapi dari survei yang dilakukan 98 investor yang menaruh dananya di tempat pengelolaan dana seperti hedge fund ini, mereka minta hedge fundnya itu at least mereka punya exposure terhadap kripto. Istilahnya apa? Mereka memaksa hedge fund itu harus terlibat dalam kripto. Dan kita akan melihat tahun ini bahwa akan banyak sekali hedge fund yang akan terus masuk ke dalam kripto atau istilahnya dapat exposure dari kripto itu macam-macam. Caranya bisa invest di perusahaan kripto. Makanya banyak sekali tahun ini perusahaan kripto yang mendapatkan funding. Salah satunya karena kalau mereka nggak mau beli kripto, maka mereka harus investasi di perusahaan kripto seperti crypto exchange, crypto custodian, DeFi, dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga bisa membeli saham perusahaan TBK yang benar-benar related sama kripto, contohnya seperti MicroStrategy kemarin yang karena mereka terus menerbitkan surat utang sehingga akhirnya saham MSTR ini ibaratnya sama pergerakannya dengan kripto. Ketika kripto naik, MSTR juga naik. Ketika kripto turun, saham MSTR juga turun. Tanpa hedge fund ini pusing untuk memikirkan kustodian dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika kita melihat ini memang secara interest retail itu tidak tertarik untuk istilahnya penurunan aktivitas lah di dalam dunia kripto, tapi institusional masih terus bergerak untuk terlibat dalam exposure di dunia kripto. Kemudian yang data terpenting yang kita harus lihat adalah data on-chain. Kenapa? Karena setiap bull market, baik dari sejak 2017 ya sampai sekarang, ketika kita mengalami bull market, data on-chain itu selalu naik. On-chain itu apa sih? Contohnya teman-teman kirim Bitcoin ke exchange. Contohnya di Triv kan ada wallet Bitcoin tuh. Teman-teman kirim Bitcoin ke alamat Bitcoin wallet di Triv. Nah, itu akan tercatat dalam on-chain atau blockchain-nya Bitcoin. Nah, kemudian karena blockchain ini terbuka, maka bisa diukur apakah transaksi di dalam on-chain ini mengalami kenaikan. Nah, yang selalu terjadi ketika kita mengalami bull market, data on-chain itu selalu naik. Jadi nggak pernah ada kejadian ya bull market tapi on-chain-nya turun, itu nggak pernah. Ketika bull market jalan, on-chain selalu naik. Jadi ini selalu berbarengan. Dan ketika kita ngelihat di 2017 ketika kita bull run, itu kurang lebih transaksinya itu 200 miliar dolar yang tercatat di blockchain ketika bull run di 2017. Nah, ketika April sampai Mei 2021 kemarin, peak bull run kita itu 2 kali lipatnya dari bulan di 2017, yaitu 450 miliar USD. Jadi 2 kali lipat, 2,25 kali lipat lebih besar daripada bull run sebelumnya. Jadi ini menunjukkan sesuai dengan tadi teman saya Anthony bilang, bahwa setiap kita mengalami bull run yang kita alami berikutnya setelah ini, bahkan akan jauh lebih besar lagi daripada bull run April sampai Mei kemarin. Jadi tinggal masalah waktu aja sebenarnya. Nah, ketika kita melihat data on-chain, teman-teman juga lihat, kita juga mengalami penurunan, kelihatan. Jadi April, Mei kita tertinggi, Juni mulai drop, sampai Juli drop lagi. Jadi terlihat bahwa memang saat ini semua metrik kripto itu mengalami penurunan. Jadi istilahnya memang kita secara metrik ini sepertinya kita ada di dalam bear market. Ini akan bahas Ethereum, nanti teman-teman boleh download sendiri. Dan yang terlihat dari bulan kemarin juga jumlah transaksi yang ada di dalam blockchain termasuk Ethereum itu naik lebih berkali-kali lipat daripada Bitcoin. Nah, teman-teman boleh lihat di dalam metrik ini, ternyata transaksi Ethereum di on-chain itu jauh lebih tinggi daripada Bitcoin. Karena tertarik dari DeFi-nya dan sebagainya, saya nggak akan bahas detail. Ya, nanti di Triv Research ada beberapa technical analisa, teman-teman juga boleh download, saya nggak akan bahas ini, di blog Triv, gratis. Jadi secara kesimpulan, kita menunjukkan penurunan, dan kalau saya bilang we are in the middle of bear market, karena semua metrik kripto tidak ada satupun yang naik dan belum ada tanda untuk recovery. Jadi apa yang bisa kita lakukan saat ini, karena seperti legendary investor pernah bilang, most of the money is made during the bear market. Jadi kalau kalian mau buat uang, waktunya di saat bear market. Kenapa? Karena teman-teman boleh lihat institusi ketika bear market, mereka berani beli. Contohnya ARK Invest kemarin yang dipunyai Cathie Wood, ketika harga 30 ribu termasuk FTX, mereka beli Bitcoin dalam jumlah besar kemarin ketika di harga 29 ribu atau sampai 30 ribu. Jadi ketika semua retail pada takut, institusi itu mulai malah berani masuk untuk membeli. Jadi teman-teman, when you want to make money in the crypto market, jangan seperti retail pada umumnya, buy high, sell low. Belinya di harga tinggi, kemudian dijual ketika turun. Itu resep untuk kehilangan uang. Jadi cara terbaiknya apa ya? Kita beli ketika bear market ini, kita hold, kita DCA, dollar cost averaging, sampai kita jual lagi ketika bull market lagi kembali muncul. Nah, kita juga melihat bahwa exchange seluruh dunia juga saat ini mengalami penurunan dari segi volume, dan tetap volume tertinggi dipegang oleh institusi. Dan seperti yang tadi saya ucapkan, saran terbaik bagi teman-teman retail saat ini adalah tetap melakukan akumulasi selama bear market, dan jangan FOMO ketika bull market baru beli, kemudian ketika turun dijual. Itu resep 100% kehilangan uang. Jadi kalau ditanya apa saat ini kita di bear market atau di bull market, seluruh data yang kita pakai untuk menunjukkan kondisi pasar saat ini, boleh dibilang saat ini kita posisinya dalam bear market. Nah, apa yang bisa membuat kita keluar dari bear market? Kita butuh satu istilahnya angin segar lah. Itu nggak cuma di kripto aja, di saham, di manapun, kalau ada angin segar atau berita positif yang bisa membuat katalis baru untuk membuat harga kripto ini naik, nah maka kita akan kembali lagi ke dalam bull market. Cuma katalis apa yang perlu saat ini, kita nggak tahu, kita mesti lihat ke depannya. Ada Bitcoin ETF yang kita tunggu. Kalau di tahun lalu ketika kita mulai masuk ke dalam bull market, itu karena posisi halving. Dan tahun ini kita akan menantikan katalis apa yang bisa membuat seluruh overall dari market kripto ini untuk keluar dari trend bearish ini. Kita butuh katalis, istilahnya apa yang bisa membuat pom-pomannya gitu. Dan dari saya sekian presentasi ini. Terima kasih. Oke, baik. Siap. Baik, terima kasih Pak Rey atas pemaparan terkait topiknya pada hari ini, yaitu terkait Bitcoin market sentiment. Jadi tadi mungkin Pak Rey tadi sempat singgung juga bahwa hati-hati ketika sisi yang sedang tidak signifikan yang bisa teman-teman lihat, yang berubah dalam waktu dengan hari dan juga hitungan minggu juga. Tapi mungkin ada beberapa pertanyaan nih Pak Rey yang cukup unik, yang mungkin nanti kita bisa diskusikan juga bersama Pak Anthony terkait Bitcoin fundamental secara teknologi dan juga sentimen market yang lagi common banget nih. Dan yang pertanyaan yang pertama ini ada kita bantu sama tim Coinvestasi, pertanyaan melalui kolom YouTube dari Coinvestasi untuk Pak Anthony terlebih dahulu. Jadi Pak Anthony minta untuk dijawab bahwa ada netizen yang bertanya berapa biaya transaksi Bitcoin dan kenapa bisa dibilang murah, serta cara memperbandingkannya itu dengan metode apa, bisa dijelaskan terlebih dahulu mungkin dari Pak Anthony? Oh iya, boleh. Biaya untuk transaksi Bitcoin ya. Sebentar ya, saya sambil lihat blog aja. Silakan Pak Anthony. Sebenarnya biaya untuk transaksi Bitcoin bisa dengan mudah dilihat di blog Explorer sih. Misalnya ini saya lagi buka. Saat ini untuk transaksi Bitcoin sekitar kayak 10 menit lalu kebanyakan bayarnya sekitar 0,0005 BTC. Itu kalau ke rupiah berapa ya? Ya saat ini biaya transaksinya sekitar, kalau ke US dollar sekitar 16 US dollar per transaksi. Jadi murahnya dalam arti konteks murah untuk transaksi internasional atau untuk transaksi jumlah besar sih. Untuk transaksi sehari-hari kayak untuk bayar makanan ini itu ya masih mahal lah. Tapi ini transaksi ini dibayarkan kepada miner Bitcoin ya. Miner Bitcoin itu kan miner yang pihak yang memproses transaksi Bitcoin dan menjaminkan keamanan sekuritas sejarah transaksi Bitcoin. Dan ini biaya Bitcoin ini biayanya per transaksi dan tidak melihat jumlah transaksi Bitcoinnya berapa. Jadi misalnya kalau Anda mau kirim 1 Bitcoin atau sekitar kayak 0,5 miliar, biaya fee per transaksinya pun sama gitu. Oke, berarti ya. Ya, jadi ya fee-nya itu berdasarkan kayak seberapa kompleks transaksi tersebut dan bukan berdasarkan jumlahnya, jumlah Bitcoin yang dikirim. Oke, berarti dan biaya tersebut dibebankan kepada miner itu. Dibayarkan oleh pengirim transaksi kepada miner. Oke, baik. Siap. Kalau Anda mau transaksinya lebih cepat, Anda bisa masukin fee-nya lebih tinggi, nanti miner bakal suka dan bakal masukin itu ke blok mereka. Baik, siap. Terima kasih banyak, Tony, untuk pertanyaan yang pertama. Nanti akan ada sesi pertanyaan selanjutnya nih. Kita pindah dulu ke Pak Rey nih, karena untuk topik Pak Rey nih sedikit unik nih, karena cukup ramai di Telegram dari Coinvestasi terkait sentimen dari BTC yang lagi ya dibilang kejar-kejaran, ya bisa kejar-kejaran, tapi ini saya lebih bilangnya lagi swing aja sih. Tapi pertanyaan untuk Pak Rey nih, kira-kira seberapa besar faktor market sentimen akan berpengaruh terhadap koin itu sendiri, mother of coin di cryptocurrency? Bisa dibantu penjelasannya, Pak Rey? Sorry, kenapa? Sentimen apa? Sorry. Sentimen, seberapa besar faktor market sentimen, jadi sentimen dari market itu sendiri yang nantinya akan berpengaruh kepada mother of coin, which is di sini adalah Bitcoin. Ya, jadi teman-teman masih paham kalau seluruh dunia investasi itu semua dipengaruhi oleh sentimen. Contohnya saham Amazon, saham Tesla, dan lain sebagainya. Begitu ada berita negatif, retail termasuk di Robinhood stock broker, ketika ada sentimen negatif, retail semua otomatis langsung jual semua. Ketika ada sentimen positif, contohnya seperti kemarin saham GME, kemudian AMC yang sama sekali nggak ada fundamentalnya. Contohnya bioskop kan saat ini di selama COVID ditutup ya, harusnya kan fundamentalnya jelek perusahaan yang running bioskop untuk selama periode ini. Tapi karena sentimennya positif di Reddit, di kasus Amerika, saham itu terus naik. Kenapa? Karena retail FOMO gitu, begitu ada dapat sentimen, mereka nggak ragu untuk pouring money in, untuk masukkan uang. Nah, ini juga sama juga terjadi di dalam dunia kripto. Selama sentimen di dalam dunia kripto ini kita lihat tadi semua metriknya turun. Selama sentimen ini turun, retail itu pasti akan adanya istilahnya fear gitu loh. Iya, kalau gua invest di harga sekarang kan 33.000 nih. Gua beli sekarang di 33.000 nih. Nah, andai kata nanti gua beli terus turun gimana? Nah, akhirnya retail, oh ini perkiraan gua bakal turun lagi. Akhirnya retail nggak mau beli. Nunggu kan. Nunggu turun lagi, nanti udah di 31.000. Wah, ini masih bisa turun lagi. Banyak kemarin ketika turun itu banyak yang chatting, oh ini akan ke 25.000, ini akan ke 20.000. Jadi akhirnya retail terus nunggu sampai turun. Jadi mereka nggak masuk-masuk. Padahal institusional dari data on-chain itu udah masuk duluan di 30.000, mereka terus beli 30.000, 29.000. Nah, ketika ada sentimen ini, akhirnya kan retail mau masuk nggak. Nah, akhirnya ini jadi keraguan. Nah, tapi beda ketika sentimennya bull market. Di bull market kemarin 50.000 pun disikat. Kenapa? Wah, gua yakin ini pasti akan ke 100.000 US. Nah, itulah yang namanya sentimen di dunia finansial. Nah, selama sentimen ini masih ada, otomatis akan berpengaruh ke dalam harga pergerakan retail dan juga harga kripto. Nah, coba cek teman-teman yang ada ikutan ini. Benar nggak apa yang saya omong? Kemarin 50.000 ada nggak yang nggak ragu beli? Pasti semua FOMO beli kan. Gua 10 juta gua gadain rumah gua beli 50.000 ini. Gua yakin 100.000 USD bakal di depan mata. Ternyata baru beli 50.000, turun ke 30.000, di cut loss. Nah. Jadi istilahnya begitu. Jadi kembali sentimen ini pasti otomatis mempengaruhi harga kripto, dan ini nggak cuma di Bitcoin, ini di semua instrumen investasi begitu. Iya, betul. Kalau misalkan kita ada beberapa pekan yang lalu dari 50.000 terus turun secara perlahan ke sekarang, ya pasti semua orang, jangan pun industri retail mungkin ada beberapa store yang secara ideal ataupun secara berkelompok juga pasti kan ini turun lagi nih ke 20.000 dan lain sebagainya. Tapi itu predictable ya. Serunya di industri cryptocurrency mungkin kurang lebih seperti itu, Pak Rey ya. Predictable yang ya, contohnya lagi nih. Triv kan baru list Shiba Inu nih, ya. Shiba Inu kan lagi hype banget tuh. Walaupun posisi Shiba Inu saat ini sudah naik berapa tuh ya kemarin? Udah naik sekian ratus apa 1.000% atau berapa gitu, saya lupa. Udah naik ribuan persen. Karena Shiba Inu ini FOMO, orang nggak takut beli. Padahal udah naik ribuan persen, kan bisa jadi kenaikan ribuan persen itu bukan kenaikan yang dikit loh. kenaikan ribuan % itu istilahnya akan udah banyak banget. Ya kan? Tapi ketika kita list Shiba Inu, ya tetap orang mau berani beli Shiba Inu dengan rupiah, mereka nggak takut. Karena kembali lagi, ketika market sentiment ini positif, retail ini nggak takut untuk FOMO, walaupun itu udah mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Tapi kebalik lagi, nanti perhatikan, kalau Shiba Inu turun, pasti nggak ada yang mau beli lagi, nunggu turun lagi. Jadi jangan jadi retail yang ketika melakukan transaksi, terus beli tinggi, jualnya rendah. Nah, itu kapan jualnya nggak tahu kan. Oke, siap. Untuk Pak Rey dan Pak Anthony, singkat saja, ini adalah last quick untuk kalian berdua. Pertanyaan langsung dari Mbak Ayu Rosna dari Denpasar, Bali nih. Apakah UTXO unspent transaction output mempengaruhi pergerakan harga Bitcoin? Dan apakah UTXO ini juga bisa disebut sebagai fase akumulasi? Singkat saja dari Pak Anthony terlebih dahulu. Ya mungkin untuk analisis UTXO saya sendiri pribadi tidak terlalu mengikuti ya, soalnya in any case transaksi Bitcoin kan masih lebih banyak dilakukan di exchange kan, di exchange besar, dan memang karena harga Bitcoin saat ini sangat mahal, memang pemain yang paling penting saat ini institusi sih, terutama institusi dari Barat. Jadi untuk apakah UTXO analisis itu penting atau enggak, mungkin yang lebih jadi faktor adalah melihat kayak analisa pergerakan Bitcoin keluar dari exchange ya. Jadi dalam arti jika misalnya di atas on-chain analysis memang terlihat misalnya dalam kayak satu blok atau dalam kayak 10 menit ada kayak 1000 Bitcoin keluar dari Coinbase, itu berarti likely ada institusi yang beli, karena pihak yang bisa beli kayak 1000 Bitcoin, 10.000 Bitcoin itu cuma institusi, bukan retail saat ini. Jadi kalau on-chain analysis salah satu yang menarik ya, apakah banyak Bitcoin yang keluar dari exchange saat ini. Oke, siap. Bisa ada komentar lagi. Boleh disambung dari perspektif dari Pak mungkin. Oh ya. Kalau di Triv Research sendiri, tim kita biasanya melihat, karena kita exchange ya, otomatis kita harus tahu estimasi pergerakan harga. Kalau kita sendiri pakai Glassnode yang berbayar kemarin. Jadi kalau di Glassnode itu ada yang namanya pengelompokan address holder Bitcoin. Jadi biasanya kalau institusi beli kan otomatis mereka harus pindah ke kustodian dulu. Jadi istilahnya ditaruh cold storage lah, nggak ditaruh di dalam exchange ya kan. Nah, biasanya kita ngelihat dari jumlah holder Bitcoin itu bertambah atau enggak. Nah, kebetulan dari selama bear market ini yang kita lihat institusi itu bertambah. Jadi nggak berkurang. Jadi kalau kita melihat salah satu metrik yang teman-teman bisa gunakan, kalau teman-teman mau lihat ini, teman-teman bisa bayar di Glassnode. Itu kalau yang gratisan nggak ada soalnya. Jadi pengelompokan address Bitcoin berdasarkan pemiliknya. Jadi identity based on blockchain itu, jadi kelihatan misalnya institusional ini hold berapa, institusional ini hold berapa, institusional ini hold berapa. Nah, itu semua termasuk beberapa institusi itu so far saat ini kita lihat semuanya bertambah dan nggak ada yang jual gitu loh. Oke, siap. Sudah cukup Pak Rey dan juga Pak Anthony. Semoga pertanyaan dari Mbak Ayu dari Denpasar, Bali. Tapi teman-teman ya, mohon maaf karena waktu kita terbatas. Sebentar lagi kita akan lompat ke sesi selanjutnya. Untuk itu saya akan minta Pak Rey dan juga Pak Anthony untuk closing statement terkait topiknya masing-masing, dan juga bisa sharing juga. Mungkin sedang ada promo apa di company-nya masing-masing. Dimulai terlebih dahulu dari Pak Rey. Ya. Jadi kalau saya overall tadi saya udah bilang summary, saat ini kita in the bear market biasa karena semua metrik itu turun, nggak ada satupun metrik yang naik dan belum ada tanda pemulihan. Tapi kita lihat juga institusi dari data on-chain dan kepemilikan mereka juga terus bertambah. Jadi ketika retail takut masuk, institusi masuk sekarang. Nah, jadi kalau teman-teman mau meniru smart money ya teman-teman lakukan pembelian atau DCA seperti institusi sekarang. Nah, kalau dari sisi Triv sendiri, kita sedang ada promo, ajak teman, dapatkan Ethereum gratis. Jadi bukan dapat micin coin, dapat Ethereum. Jadi teman-teman kalau invite teman, lalu teman itu transaksi 150.000, nanti dapat kesempatan spin and win, teman-teman bisa dapat Ethereum dari Triv gratis. Dan juga kita baru list Shiba Inu, jadi free biaya pembelian untuk koin Shiba Inu di Triv dengan rupiah. Jadi nggak perlu pakai USDT dan lain sebagainya, bisa langsung dengan bank transfer, GoPay, dan lain sebagainya. Oke, siap. Mantap banget. Jadi buat teman-teman yang akan registrasi dan bisa refer ke teman, nanti seperti yang barusan Pak Rey bilang, kalian berpeluang untuk mendapatkan Ethereum juga pembelian koin Shiba Inu secara mudah. Dan kalau misalkan dari sisi tim Pintu, gimana nih Pak Anthony? Apa closing statement terkait topik dan juga sedang ada promo apa nih yang terbaru? Ya, kalau dari saya, closing statement-nya adalah bagi kalian teman-teman yang investasi di Bitcoin, ya bagus sih untuk lebih banyak mempelajari fundamental dan lebih tahu kayak kenapa sih institusi beli Bitcoin, dan juga pikirkan lah ya kayak time frame kalian itu kayak lebih untuk trading atau investasi, karena memang Bitcoin itu harganya volatil, tapi kalau kalian punya mindset investasi jangka panjang, misalnya kayak 3 tahun, 4 tahun, sampai halving cycle berikutnya, kalau dilihat dari tren dan sejarah harga Bitcoin, over time, in the kayak 4 year ke atas, 4 tahun ke atas, over time harganya, trennya masih naik lah. Oke. Jadi siap. Kalau misalnya lagi bear market, tapi nggak tahu kapan pasarnya bottom, dan masih was-was, mungkin strategi kayak DCA atau dollar cost average beli pelan-pelan can be a good strategy. Iya. Yeah. Sip. Oke. Okay. Dan untuk dari U-nya sendiri, mungkin Pak Anthony? Maaf, kenapa? Dari tim Pintu sendiri sedang ada promo apa? Oh ya, ya saat ini promonya kita masih kita masih ada promo referral sih. Jadi kalau kalian join ke Pintu dan undang teman, kalian bisa dan teman Anda dan teman kalian transaksi, kalian bisa mendapatkan kayak kesempatan untuk dapat random reward, bisa dari kayak 50.000, 50.000, 100.000 sampai ke 500.000 atau bahkan 1 juta. Iya, tergantung lah kalian. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Anthony dan juga Pak Arif sudah sharing kepada teman-teman dari Coinvestor, karena biasanya kita punya panggilan sendiri nih untuk viewers dan juga followers di Telegram dan juga YouTube ataupun Instagram yang sedang hadir pada CoinFest Bull versus Bear 2021 ini. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Rey dan juga Pak Anthony. Dan kami persilakan juga untuk bisa off cam. Dan teman-teman, sebelumnya sebelum kita lompat ke sesi yang terakhir nih ya, sesi terkait koin, kita akan ada sponsor update dahulu dari tim Tokocrypto yang akan diwakili oleh Mbak Rina. Halo Mbak Rina, apa kabar? Halo Mas, kabar baik. Oke, siap. Untuk itu kita akan look dulu terlebih dahulu. Setelah itu baru sesinya Mbak Rina untuk sponsor update. Silakan. Oke, kami persilakan untuk Mbak Rina bisa menyampaikan sponsor update pada pagi hari ini dari tim Tokocrypto, dipersilakan. Oke, baik. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Rina Kurniawan, mewakili Tokocrypto. Saya menyampaikan rasa bahagia yang sangat besar karena dapat menjadi bagian dari CoinFest Bull versus Bear pada hari ini. Sejak awal didirikan pada akhir tahun 2017, Tokocrypto memiliki tujuan yang besar, yaitu untuk mendukung ekosistem kripto dan blockchain di Indonesia, serta membantu masyarakat Indonesia memahami industri ini dan mengintegrasikan teknologi blockchain ke dalam masyarakat serta ekonomi global. Saat ini, Tokocrypto mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Berkat dukungan masyarakat Indonesia, di tahun 2021 ini, komunitas kami mengalami pertumbuhan sebesar 2.000%, di mana kini lebih dari 170.000 anggota komunitas dan lebih dari 500.000 user yang bersama Tokocrypto tersebar di seluruh Indonesia. Setelah berhasil menghadirkan TKO Token, proyek kripto lokal Indonesia yang menawarkan utilitas CeFi dan DeFi, dalam waktu dekat ini, Tokocrypto akan meluncurkan NFT Marketplace platform NFT pertama di Indonesia yang akan hadir pada Agustus 2021. Melalui platform ini, diharapkan bisa menjadi wadah bagi kreator lokal Indonesia di berbagai kategori untuk memamerkan karyanya dan menjangkau pasar lokal maupun internasional. Sebelum peluncurannya, Tokocrypto mengundang para NFT antusias untuk bergabung dan melakukan pre-sign-ups di mall.tokoscapes.com, di mana kalian berkesempatan mendapatkan total hadiah sebesar $7.000 dan 30 NFT merchandise dari beberapa official merchant partner Tokocrypto. Sekian dari Tokocrypto, selamat menikmati CoinFest hari ini. Salam to the moon. Baik, terima kasih. Kita Mirzani, tahun lalu gue sempet beli Bitcoin pakai aplikasi dari Triv. Nih, awalnya sih direkomendasiin sama temen. Nominalnya juga ya kecil-kecil lah. Dan hari ini gue mau ingetin kalau gue punya Bitcoin. Pas gue cek portfolio gue, ternyata ada cuannya. Nah, ini dia. Sedikit tips nih ya buat temen-temen yang pengen beli Bitcoin atau aset kripto lain. Nah, perhatikan brokernya ya, lihat spread harganya dan cari yang resmi terdaftar di Bappebti. Nah, kalau gue sih pakai aplikasi dari Triv aja, yang udah pasti aman. Teman-teman juga bisa dapat kesempatan dapatkan 0,1 Ethereum lewat fitur terbaru Triv Spin and Win. Ayo coba sekarang beli Bitcoin, Anthem, atau Dogecoin cuma di Triv, tersedia juga di Play Store dan App Store. Triv.co.id. Oke, kebanyakan dari kalian pasti pas pertama kali masuk kripto yang baru masuk tahun ini belinya altcoin duluan nih sebelum beli Bitcoin. Data di data kita bisa lihat lebih dari 60 orang yang baru masuk ke kripto mulanya di altcoin dan bahkan tidak punya Bitcoin sama sekali gitu ya. Dan altcoin itu ada banyak banget, ada 11.000 kayaknya per hari ini. Mungkin saya bisa jelasinnya begini istilahnya, oke? Di Bitcoin adalah kota pertama yang ada gitu. Bitcoin itu sangat populer, mereka ada first mover brand advantage, mereka ada lebih dari 1 juta miner dan mereka sudah lebih dari 10 tahun jadi sudah terbukti gitu. Tetapi Bitcoin itu ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Kota ini tidak ada listrik gitu istilahnya. Tanpa listrik kita nggak bisa punya fitur-fitur lain, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Smart contract adalah yang tadi saya sebut listrik. Dengan listrik kita bisa punya bank, kita bisa punya bursa saham, kita bisa punya payment system dan marketplace, NFT dan lain-lain gini ya. Dan dengan adanya bank dan ini itu, apakah bisa diimprove gitu? Bisa juga, misalnya kita bisa bikin transaksi lebih cepat, kita bisa lebih transparan dan sebagainya. Dan disinilah semua altcoin berperang gitu, semuanya mau jadi yang terkemuka. Di kota-kota altcoin ini ada banyak, jadi bukan Ethereum aja. Ethereum memang yang pertama, ada juga BSC dan yang lain-lain. Ethereum sendiri adalah smart contract blockchain yang mempunyai smart contract pertama. Dia dibangun di tahun 2015 dan kota, seperti yang tadi saya jelaskan, ini adalah kota yang punya listrik pertama ya. Kalau kalau kita lihat dari total revenue di kota-kota ini, Ethereum itu untuk 150 hari ke hari ini sudah transaksi network fees sudah mendapatkan 3,5 miliar dolar, sedangkan Bitcoin di 834 dan BSC Binance Smart Chain di 283. Artinya Ethereum adalah kota yang paling populer gitu ya dan paling rame. Oke. Kalau kita terus yang istilah-istilah lain yang kita pernah dengar, Uniswap, SushiSwap, PancakeSwap, mungkin teman-teman pernah dengar. Ini adalah bisnis yang ada di kota-kota itu gitu ya, dan yang paling dan di sini kita bisa lihat revenue masing-masing. Dan di sini adalah total value lock masing-masing, ada berapa banyak duit yang di dalam bisnis-bisnis atau bank-bank ini gitu. Kedepannya Ethereum punya teknologi sangat bisa dipakai gitu. Visa sendiri sekarang sudah settle USDC stablecoin melalui blockchain Ethereum. Dan kedepannya juga JP Morgan dan lain-lain gitu ya, juga sudah mulai utilisasi teknologi ini. Oke. Terus so what is next for Ethereum? Kemana sih gitu ya? Di blockchain ada istilahnya layer 2 solutions dan kalau di Ethereum yang Ethereum bisa di scale sampai 100.000 transaksi. Kalau kita lihat Visa aja cuma 1.700, tetapi kan Visa udah cukup buat payment, kenapa Ethereum harus punya 100.000 transaksi per detik gitu. Nah, itu karena Ethereum tuh bukan buat payment saja, tetapi kan ada marketplace, ada lain-lain gitu ya. Dan abis itu the next development untuk Ethereum adalah di EIP 1559 ini yang untuk jadi bikin Ethereum deflationary. Jadi kedepannya dengan EIP 1559 dan Ethereum 2.0, Ethereum itu akan berubah dari proof of work ke proof of stake gitu ya, dan sifatnya akan dari inflationary ke deflationary. Satu koin yang saya mau ngomong di altcoin ini USDC. USDC adalah stable coin. Kenapa saya mau ngomong tentang stable coin? Karena ini salah satu koin yang sangat terpakai, use case-nya sangat jelas untuk di kripto. Itu stable apa? Jadi untuk nilai stablecoin sendiri, kalau USDC 1 dolar US, nilainya akan tetap di 1 dolar USDC. Dan seluruh USDC yang ada itu benar-benar di-backed by USD gitu. Dan ini semuanya diaudit gitu, jadi bukannya ngomongnya doang. Powered by Ethereum blockchain, ERC20, terus USDC bisa dipakai untuk transaksi interborder antara negara dan juga untuk transaksi jual beli kripto di exchanges online ya. Oke, dari sini kita bisa lihat yaitu di Coinbase dan Coinbase sendiri, as we know, mereka baru IPO dan mereka nilainya lebih besar dari BCA sekarang ya. Oke, di sini kita bisa lihat USDC punya transaksi per quarter tahun ini, first quarter sudah di 1 triliun US. Dan untuk total stablecoin sendiri yang sudah ada di blockchain yang sudah diminted itu udah melebihi 100 miliar dolar. Ini kenaikan 18 kali lipat semenjak tahun lalu. Oke. Dan untuk yang belum siap terjun ke kripto, belum siap investasi ke misalnya ke altcoin atau ke Bitcoin, mereka juga bisa berinvestasi sebenarnya di stablecoin. Jadi banyak sekali exchange di luar yang disebut DeFi, CeFi itu bisa kasih bunga on stablecoin gitu. Jadi USDC kalau di Zipmex sendiri kita bisa kasih up to 11% per tahun. Dan pegang USDC kalau dibanding rupiah ada bagusnya juga, karena kalau kita lihat nilai tukar rupiah dari tahun ke tahun itu merosot terus dibanding pegang dolar. Oke, mungkin dari saya itu aja. Terkait pemaparannya altcoin fundamental, mungkin kalau tadi mention nih dari Pak Raymond, kalau misalkan teman yang baru masuk di industri kripto kayak awal tahun 2021, kebanyakan pasti di altcoin dulu karena memang yang lagi happening di medsos mungkin ya. Mungkin teman-teman ini juga banyak dapetin info baik di media streaming ataupun di sosial tentang Doge sendiri yang sangat yang masuk ke altcoin juga, tapi memang sangat mempunyai daya tarik yang lebih, mungkin lebih seperti itu kali Pak Raymond ya. Tapi menurut Pak Raymond, benar, ya silakan Pak. Iya, ya memang dari sosmed rame banget altcoin dan itu kan banyak banget orang yang wah tiba-tiba 100x, 10x, dan itu kan tidak terjadi dengan Bitcoin. Jadi sangat FOMO ya orangnya. Jadi fear of missing out. Jadi semuanya kepengen lari ke cepat-cepat ke altcoin gitu. Tapi apakah menurut Ray hal tersebut berbahaya untuk orang yang terjun di industri kripto? Dia langsung pakai berapa x untuk leverage dari dari ketika dia investasi di koin. Kalau tanggapan Pak Raymond gimana? Untuk pemula dan even for advanced trader saya nggak menyarankan untuk leverage ya, soalnya kan volatilitas di altcoin sangat kenceng gitu ya. Jangan do not over leverage, ini bahaya sekali. Oke. Berarti balik lagi teman-teman ya, cara CoinFest Bull versus Bear ini memang tujuannya untuk mengedukasi teman-teman di sini yang baru masuk di industri kripto ataupun sudah dalam beberapa waktu ke belakang ya. Tapi sebelum kita masuk ke sesi Q&A, ini sudah ada Mas Kurnia juga selaku founder dari Evolution Trading. Halo, apa kabar Mas Kurnia? Halo, iya, baik Mas. Iya, Mas Kurnia sebentar lagi akan akan sharing ke kita terkait koin teknikal nih. Tapi sebelum melompat Mas Kurnia, ini terakhir mungkin dulu dari Mas Raymond sendiri. Bagaimana Mas Raymond menanggapi untuk di market yang tidak signifikan, yang tidak memiliki kejelasan mungkin ya, yang unpredictable. Tanggapannya dari Pak Raymond sendiri bagaimana? Oke, kalau dari saya sendiri, are we in a bull or bear market? Karena Bitcoin sudah drop 50% dan altcoin sudah drop 60-70%. I will say that kita tuh lagi di bear market ya. Kita lagi di bear market. Tetapi seperti tadi dijelaskan, the best time to buy itu lagi di bear market. Kita jangan beli waktu di harga tinggi gitu ya. Jadi this is the best time to buy. Nanti kalau kita in the next paling cepat next 6 month kita bull market lagi, itu everything udah mahal lagi. Jangan tunggu momen itu, menurut saya juga tanggapan saya sama gitu. Siap. Ya. Berarti tadi sempat bilang juga sama Pak Anthony sama Pak Rey sebelumnya, tidak ada yang tepat untuk kita memulai untuk trial di cryptocurrency sendiri. Oke, selanjutnya akan ada Kurnia Bijaksana selaku founder dari Evolution Inc. yang akan membawakan sesi altcoin tech. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan Mas Kurnia. Oke, baik. Oke, saya coba share screen dulu ya. Tunggu, saya cari opsi share screen-nya. Oke, tunggu sebentar ya. Oke. Ini harusnya udah kelihatan ya untuk share screen-nya. Oke, halo semuanya. Saya dengan Kurnia Bijaksana. Dan kali ini saya mau membahas altcoin technical outlook. Mungkin saya beda sendiri ya. Yang lain berasal dari exchange atau apa. Kalau saya mungkin lebih dari komunitas ya. Saya founder dari Telegram Evolution Trading. Dan ya mungkin banyaknya saya akan membahas tentang altcoin dan teknikalnya ya. Jadi tadi kita udah bahas fundamental dan juga Bitcoin seperti apa, altcoin juga fundamentalnya seperti apa. Kita coba lihat. Sekarang kita bullish atau bearish sih di altcoin ini. Kita coba lakukan analisa yang sedikit mendalam biar nanti teman-teman bisa jelas untuk mendapatkan informasi. Nanti kalau mau mengambil keputusan untuk investasi atau nunggu atau gimana, silakan di teman-teman sendiri ya. Saya akan memberikan informasi yang bisa dijadikan bahan pertimbangan. Sebelumnya kita harus lihat dulu sebenarnya mau fundamentalnya sebagus apapun, mau kita udah turun atau berapa lama, berapa banyak persenan kita turun, kita naik, kita mungkin bisa mencoba melihat yang namanya siklus pasar. Nah, siklus pasar ini mungkin kalau teman-teman lihat kalau teman-teman googling atau coba cari namanya Wall Street cheat sheet. Ini sebenarnya adalah gambaran orang-orang pelaku pasar di aset manapun ya. Ini nggak cuma di aset kripto aja. Ini bisa di emas, di pasar saham, dan ini banyak sekali bentuknya seperti ini. Jadi intinya adalah saat smart money akan masuk saat harganya itu belum mahal. Jadi benar kata teman-teman yang sebelumnya tadi bilang, smart money itu masuk saat harganya masih rendah di sini. Lalu nanti institutional investor juga sebenarnya masuk smart money juga, nggak beda-beda jauh. Maksudnya saat harganya masih rendah, mereka masuk akumulasi gitu ya. Lalu nanti saat udah ada, biasanya ada media attention nih, atau istilahnya mulai di expose sama media atau mulai di expose sama banyak-banyak orang gitu. Itu akan naik sampai jauh sekali gitu. Mungkin teman-teman yang lihat koin micin yang kemarin-kemarin gitu ya, sekali masuk bisa 100x, 10x gitu. Itu fase publik ya. Jadi orang-orang mulai masuk dan harga naik terus, dan biasanya akan muncul yang namanya greed dan delusion. Maksudnya greed itu kan keserakahan. Orang bakal masuk, orang sampai jual rumah, gadein rumah, atau intinya pakai duit yang berlebihan untuk beli gitu. Yang beberapa akan naik dan akan bagus gitu, tapi kebanyakan will not end well gitu ya. Dan akhirnya kita setelah harganya sangat naik banget, pasti orang-orang yang ada di sini akan mulai menjual dong, sehingga harganya akan turun. Nanti mungkin ada sedikit naik dulu, orang bakal enggak kok, ini cuma koreksi ya, agak kayak gitu. Banyak yang kejebak lagi sehingga akhirnya turun sampai sampai benar-benar orang-orang pada mulai putus asa di sini, despair, dan akhirnya mulai kembali ke awal gitu, kayak di smart money. Nah, yang jadi masalah di market cycle ini adalah ada dua hal sebenarnya. Pertama, kita nggak tahu ini berapa lama, dan kedua kita nggak tahu setiap fase ini akan naik atau turun berapa persen. Ini di pasar pada umumnya ya, nggak cuma di kripto aja. Bisa jadi dari smart money sampai public ini bisa jadi 2 tahun, bisa jadi 1 tahun, bisa jadi 2 bulan, dan seterusnya gitu ya. Nah, kita coba sedikit lakukan cocok logi mungkin ya, tentang kita di Bitcoin sedang di mana. Kenapa saya bahas Bitcoin dulu? Karena biasanya altcoin akan ngikut Bitcoin, kebanyakan seperti itu ya. Nah, mungkin kita kalau kita lihat dari pergerakan ya, mirip-miripnya adalah minimal yang saat Bitcoin ini di atas 60.000 kita udah di grid atau di delusion di sini. Kemungkinan seperti itu ya. Dan ya mungkin di sini pas zaman-zaman ini Elon Musk bilang Tesla mau nerima Bitcoin, mungkin kita udah sampai di enthusiasm atau mungkin di public ya, atau public pada umumnya, atau mungkin media attention, karena begitu Elon Musk bilang sesuatu semuanya langsung wow gitu. Jadi benar-benar atensi yang sangat besar dari media kayak gitu. Nah, sekarang kita yang jadi masalah, kita belum tahu nih, ini kan udah turun nih. Akankah kita ke bull trap dan return to normal dulu, ataukah kita sudah sampai fear atau capitulation? Kita nggak tahu. Jadi kan bisa jadi bentuknya kayak gini, lalu turun, atau ini udah fear dan capitulation akan turun terus. Nah, kita belum tahu di situ. Nah, nanti pasar kripto juga kemungkinan akan ngikut semuanya ya. Bitcoin akan ikut, akan diikuti oleh altcoin maksudnya. Jadi yang jadi masalah adalah kita belum tahu ya, kita akan menuju return to normal atau kita sudah sampai fear dan capitulation. Itu yang kita nggak akan tahu, sampai kecuali nanti kalau udah kejadian, baru kita paham. Itu yang masalah di market cycle. Oke, lalu mungkin kita bisa lihat dulu, untuk melihat altcoin, kita lihat market cap-nya ya. Kita, ini saya punya chart-nya ini, market cap-nya altcoin ya. Jadi semua altcoin digabungin, lalu dilihat market cap-nya, harga dikali jumlahnya ya. Nah, ini time frame-nya 1 minggu, jadi ini mungkin puncaknya di akhir sekitar April atau Mei ini. Tiba-tiba ada candle yang istilahnya namanya evening star. Ini menunjukkan akhir dari tren naik sebenarnya di sini. Ini bisa dibilang akhir dari tren naik, dan benar dia langsung turun, gede banget gitu. Tapi sebelum itu, di sini kita ada sedikit resisten yang di, istilahnya, ada level yang menahan harga naik di sini nih, sebelum dia benar-benar naik di bol gitu. Ada resisten di sini udah, dan dia terbentuk di situ ya, di level ini, di level sekitar ini berapa ya, hampir 1 triliun lah, 950 miliar dolar gitu di situ. Tapi setelah turun dan menembus itu, harga kayaknya gagal terus gitu, berapa kali mencoba menembus si anggap aja 1 triliun ya, si 1 triliun ini, resisten ini. Dan sampai sekarang masih belum bisa, dan akhirnya turun terus. Nah, kita tinggal tunggu aja. Kalau dilihat dari garis tren yang saya tarik dari sini, ya teman-teman bisa lihat ada pantulan harga di sini. Kita tarik garis, sangat memungkinkan bahwa harga nanti akan memantul kalau ada di garis itu gitu loh. Jadi naik turun, nanti mungkin di sini baru naik, situ baru naik. Di sini nanti support yang benernya gitu ya. Itu nanti mungkin di 2017 atau 2018 ATH. Jadi yang pas zaman dulu itu. Ya di garis ini yang saya gambar ini ya gitu. Atau kita bisa juga lihat di weekly 50 EMA mungkin sebagai support. Jadi support ini bukan berarti harga bakal langsung naik kalau udah dari situ, tapi menunjukkan akan ada dari sini mantul, dari situ mantul seperti itu. Jadi mungkin ada kenaikan sedikit. Nanti kita baru bisa bilang akan benar-benar bull banget gitu. Kalau kita sudah melewati si 1 triliun ini. Dari sini mungkin kita bisa, nggak tahu, mungkin 5 kali lagi atau 10 kali lagi, kita nggak tahu. Akan naik terus sebenarnya, seperti itu. Tapi yang jelas untuk sekarang, kita belum bisa bilang bahwa kita lagi bullish banget gitu ya. Kita hanya ada di kita hanya bisa mungkin akumulasi saat harganya mantul-mantul di support ini seperti itu. Oke. Berikutnya mungkin saya coba sedikit analisa kira-kira kalau mau serok ada di mana gitu ya. Zona serok saya sediain 3 contoh altcoin. Yang pertama adalah Ethereum. Nah, jadi Ethereum ini kalau kita lihat chart-nya, saya coba tarik Fibonacci dari awal banget Maret 2012 kemarin ya, pas harganya crash dari atas, dari bawah sampai atas sampai sini. Lalu saya dapat level-level, istilahnya level-level Fibonacci ya, yang biasanya kecenderungannya harga akan memantul di situ gitu. Kebetulan Fibonacci-nya 0618-nya ada di 1.700-an di sini, yang mana kemarin dan sampai sekarang akhirnya Ethereum udah naik lumayan juga ya. Ini slide saya bikin hari Kamis, dan ini masih dari sini udah lumayan naik juga Ethereum nih. Kalau nggak salah udah sampai hampir mau 2.000 ya. 2.100 kalau nggak salah. Berarti mungkin udah sampai sini. Benar kan itu mantul. Tapi kita tergantung sama Bitcoin juga. Memang ada orang yang suka, ada pendapat yang bilang bahwa Bitcoin dominan sudah berpengaruh dan segala macam. Tapi pada dasarnya kalau Bitcoin turun banget, pasti altcoin lama-lama akan ngikut gitu. Walaupun Bitcoin dominansinya turun atau Bitcoin dominansinya naik seperti apa, kalau Bitcoinnya juga turun banget, altcoin bakal turun banget. Nah, karena sekarang kondisinya kita sedang di Fibonacci 0618 dan sudah mantul. Tapi kalau misalkan Bitcoinnya turun lebih jauh lagi gitu, apalagi sekarang dengan data-data on-chain dan segala macam yang masih dalam tanda kutip loyo gitu ya, mungkin kita bisa turun sampai serendah mungkin di sini gitu ya, di ATH 2017-2018 di 1000 sekian ratus ya, 1400-an di situ. Atau mungkin nanti ada week kecil juga, ada week atau istilahnya apa namanya, ada mantulan dikit kayak gitu ya, gocekan sampai ke Fibonacci 0,786 di sekitar 1000. Itu untuk altcoin, untuk Ethereum seperti itu. Dan tapi bukan berarti kalau udah dari sini bakal langsung naik lagi sampai atas ya. Ini menunjukkan dan tanda kutip zona-zona yang bisa dijadikan acuan teman-teman untuk melakukan dollar cost averaging. Karena nanti kalau misalkan sudah bull market lagi, ya bisa jadi kita ke sini, gini, baru nanti ya tadi kalau misalkan altcoin sudah berhasil menembus 1 triliun market cap-nya, kita akan mungkin kembali sampai sini, atau mungkin lebih lagi. Jadi pertanyaannya adalah, kita nggak mau kan kita beli pas di sini gitu ya. Dan naiknya mungkin nggak akan sebanyak kalau misalkan kita beli misalkan di sini, atau di sini, atau di sini gitu ya. Kita akan miss beberapa gain gitu seperti itu. Jadi zona-zona untuk Ethereum saya rasa di 1.700 yang mana udah kejadian, udah pantulan nih. Nanti kalau misalkan turun lagi kita averaging lagi di 1.500 dan 1.000 sekitar situ seperti itu. Ini dalam USD ya. Oke, lalu XRP juga sama. Saya juga lihat, saya lihat-lihat memang masih belum ada pertanda bullish yang besar banget ya. Mungkin udah ada pertanda bullish, cuman masih belum ada. Sekarang saya beda time frame-nya 1 hari untuk XRP karena lebih mudah. Ini ada trendline yang terbentuk dari semua low yang ada di XRP ya di sini ya. Ini trennya masih turun ya, karena namanya kalau tren apa namanya? Kalau tren itu kita lihat si yang rendahnya dan si yang tingginya. Ini low-nya masih turun terus, sehingga namanya istilahnya lower low. Dan kita belum melihat yang namanya higher high, atau puncak yang naik. Seperti itu. Nah, kalau kita proyeksikan, si lower low-nya XRP akan ada ya sekitar di sini. Di sini. Yang mana itu kalau misalkan kita lihat, bisa jadi di 0,4 atau 0,2 di sini. Bisa jadi di situ, di USD ya. Tapi di sini pun, kalau misalkan kita nggak perlu berharap XRP sampai berapa dolar atau berapa segala macam, kalau kita bisa mendapatkan dari beli di situ, dan nanti dia naik sampai resistennya aja. Resistennya di $1 gitu. Ini udah lumayan, kita bisa dapat, udah dapat berapa nih, 160%, atau kalau di 0,2 kita udah dapat 5 kali lipatnya, seperti itu. Jadi yang penting adalah, kalau institusi kan akumulasi saat bear market ya. Mungkin kalau kita retail, duit kita nggak sebanyak institusi, ya kita juga berpikir seperti institusi, kita menabung sedikit-sedikit, tapi nggak ada salahnya juga kita lihat harga yang bagus dulu. Begitu harga yang bagus itu istilahnya support yang bagus itu tercapai, kita bisa beli, tabung sedikit, dan nanti saat naik kita udah dapat gain yang lumayan, contohnya kayak ini, kayak gitu. Ini untuk XRP. Nah, lalu kita lihat BNB. Nah, di sini saya agak lihat BNB mungkin ada penurunan yang lumayan ya sebenarnya. Ini mungkin udah nggak berlaku kalau karena ini saya buat hari Kamis, dan sekarang harga BNB udah ada di sekitaran di sini, udah naik, candle ini udah jadi hijau. Tapi kalau misalkan masih kita lihat sepintas, BNB ini membentuk calon pola head and shoulders. Jadi ada kayak gini, dan gini. Nah, dan sini ada neckline atau supportnya ya. Jadi kita bisa bilang selama BNB nggak menembus support ini, ya anggap 200-210 lah, di situ BNB akan mantul gitu ya. Tapi kalau ini udah jebol, 211-210 ini udah jebol atau turun, kita bisa nunggu BNB cukup jauh sebenarnya. Kita bisa ke mungkin ke bawah 100 gitu. Karena kalau kita lihat BNB ini salah satu altcoin yang bukan micin tapi yang naiknya paling wow gitu ya, paling besar. Nah, jadi kita perlu waspada juga kalau dengan seperti itu. Lalu udah gitu dan mungkin ada beberapa, kalau saya agak lihat di apa namanya, BNB ini kan hype-nya ini karena ada Binance Smart Chain ya. Nah, Binance Smart Chain ini sekarang orang udah mulai pelan-pelan hype-nya nggak seperti dulu lagi, mungkin karena banyak kasus scam dan rug pull di sana. Jadi mungkin nanti kita perlu katalis yang mungkin apakah itu BNB atau Binance ada inovasi baru, atau Binance Smart Chain jadi environment atau lingkungan DeFi yang lebih aman lagi, baru kita bisa lihat ada kenaikan signifikan dari BNB. Tapi untuk sekarang ini ada pola head and shoulders yang masih bahaya juga untuk kalau kita asal masuk gitu ya. Mungkin kita bisa pastikan dulu kalau misalkan di 211 ini tidak jebol gitu ya, baru kita bisa melihat adanya kenaikan. Tapi kalau 211 ini jebol, saya melihat ini ada penurunan potensi sampai ke $100 atau mungkin lebih rendah. Seperti itu. Jadi, oke, 3 altcoin tadi dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan sebenarnya kesimpulannya kita lihat dulu apakah kita di return to normal atau di fear atau di capitulation. Kita perlu hati-hati di situ juga ya, karena nanti kalau misalkan kita apa namanya, di fear atau capitulation mungkin akan lama banget nanti sebelum dia akan bisa naik lagi seperti itu. Jadi mungkin bisa let's say 1 tahun atau berapa, dan itu bisa jadi kesempatan buat teman-teman bagus kalau misalkan mau istilahnya dollar cost averaging atau beli nyicil-nyicil gitu ya. Nah, dan beberapa altcoin sudah ada di zona belinya juga gitu. Cuman ada beberapa indikasi juga bahwa altcoin akan turun lagi karena kita belum ada di bear market. Jadi kalau ditanya kita di bull atau bear, sebenarnya kita sedang ada di bear market kalau menurut saya ya. Tinggal nanti kita tunggu bear marketnya selesainya kapan, atau mungkin kita akumulasi-akumulasi sehingga nanti kalau bull market datang lagi yang mungkin 1 tahun atau 1,5 tahun atau 2 tahun lagi, kita udah siap seperti itu. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya. Ya, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Kurnia atas pemaparannya terkait altcoin technical. Bahwa tadi teman-teman juga yang nonton, Mas Kurnia tadi sedikit teknik analis untuk yang Ethereum, BNB, dan juga XRP ya. Tapi banyak banget juga nih pertanyaan yang di-drop di komunitas Telegram Coinvestasi juga. YouTube Coinvestasi. Coba kita diskusikan bareng-bareng sama Raymond. Pak Raymond masih standby ya di sini. Oke, Pak Raymond. Halo Pak Raymond. Halo, halo. Oke, siap. Baik. Jadi pertanyaan pertama ini dari Nathan dan juga Bro Raffi nih. Jadi pertanyaannya ini, apa naikan altcoin hanya dipengaruhi Bitcoin, dan apakah suatu saat altcoin dapat menggantikan Bitcoin? Serta karena ada altcoin yang melawan arus dengan kenaikan harga yang signifikan. Oh, ini berarti ada 2 pertanyaan yang mungkin Pak Raymond bisa deskripsikan. Boleh, silakan Pak Raymond. Sorry, pertanyaan yang pertama tadi, apakah altcoin bisa naik? Apakah kenaikan altcoin hanya dipengaruhi bisa oleh menggantikan Bitcoin? Itu yang kedua, Pak. Yang pertama, apakah kenaikan altcoin hanya dipengaruhi Bitcoin? Jadi pertanyaan pertama, jawabannya tidak. Jadi misalnya ada koin-koin yang memang tidak semua altcoin itu seiring sama Bitcoin jalannya. Tetapi mayoritas memang dependen sekali dengan Bitcoin punya harga naik dan turun ini. Oke, kalau untuk kemungkinan altcoin sendiri menggantikan Bitcoin, karena kan harganya sekarang secara perlahan udah lumayan terlihat ya, dan bisa kasih value untuk masyarakat juga. Kalau pandangan Pak Raymond sendiri mana? Halo Pak, masih terhubung dengan kita? Oke, baik. Sambil menunggu Pak Raymond, nampaknya koneksinya masih terbatas, kita pindah dulu nih ke Kurnia. Mas Kurnia, ini ada pertanyaan dari Gar nih. Jadi setiap hari kan ada ratusan koin yang diciptakan. Apakah di masa depan perusahaan, hotel, bahkan pasar dapat menggunakan koin sebagai alat transaksi mereka ini? Gimana tanggapannya oleh Bang Kurnia? Jadi kalau misalkan mungkin misalkan ada perusahaan atau pasar tertentu yang menggunakan kriptonya sendiri gitu ya. Iya. Menurut saya secara teknis itu sangat-sangat mungkin ya. Secara teknis ya, secara teknologi itu sangat-sangat mungkin. Cuman yang jadi masalah mungkin nanti lebih kepada di regulasinya, karena untuk sekarang di Indonesia kan belum ada mata pembayaran yang sah selain rupiah ya. Jadi kita masih menggunakan rupiah. Tapi kalau ditanya secara teknis bisa atau enggak, sangat bisa. Dan mungkin ada di luar Indonesia ada beberapa yang sudah menggunakan sistem pembayaran menggunakan kripto ya. Beberapa perusahaan besar udah menerima juga kok ada kripto ya. Mungkin kalau yang paling terkenal Tesla bisa menggunakan Bitcoin, waktu itu sempat bilang seperti itu kan, walaupun sekarang dipospon dulu. Tapi yang lain juga udah banyak juga kok yang mungkin menawarkan alternatif menggunakan kripto seperti itu. Baik itu dia kripto yang sudah ada atau mau bikin sendiri pun juga nggak masalah juga. Cuman kalau mau bikin sendiri, mereka challenge-nya adalah mereka harus menciptakan pasarnya dulu atau utilitasnya dulu yang sesuai dengan keinginan masyarakat atau mungkin keinginan pelanggan-pelanggannya seperti itu sih. Gitu. Oke, siap. Cukup kompleks jawaban dari Mas Kurnia terkait terkait pertanyaan nantinya beberapa sektor industri menjadikan cryptocurrency sebagai alat transaksi berat. Balik lagi terhadap regulasi yang akan ditetapkan sama pemerintah Indonesia itu sendiri, karena sejauh pun alat transaksi yang masih disah adalah berbentuk rupiah. Kita balik lagi Pak Raymond. Pak Raymond udah terkoneksi kembali bersama tim kami? Ya. Oke. Pak Raymond. Ya. Pak Raymond boleh dibantu ulang tadi. Pertanyaan yang keduanya adalah apakah suatu saat altcoin dapat menggantikan Bitcoin? Itu pertanyaan yang kedua. Pak Raymond? Pak Raymond? Oh, bisa dengar? Mana Pak Raymond? Oh. Iya. Koneksinya sedikit tidak stabil di tim kami. Baik, sambil kita menunggu Pak Raymond yang akan menjawab pertanyaan kedua, kita bisa beralih lagi nih ke Mas Kurnia mungkin ya, sambil kita menunggu Pak Raymond secara koneksinya nanti dibantu sama tim Coinvestasi juga. Mas Kurnia mau tanya juga nih, kalau pendapat dari Mas Kurnia sendiri, seberapa pengaruh fundamental dan juga teknikal di pasar kripto. Kalau kita ingat kan ada beberapa bulan lalu semua analisis itu baik secara fundamental dan juga teknikal, tapi masih kalah aja oleh salah satu tweet dari salah satu influencer dunia lah. Mungkin salah satunya adalah Elon Musk. Bagaimana tanggapannya menurut Mas Kurnia? Oke. Jadi kalau menurut saya fundamental dan teknikal di kripto ini kita perlu melihat sedikit berbeda dengan di pasar yang lain ya, mungkin di baik itu di komoditas atau di saham gitu ya. Kita perlu melihat sedikit berbeda. Jadi kalau fundamental itu kita lihatnya mungkin lebih kepada ada dua hal yang mungkin membedakan antara kripto dengan pasar lain ya. Yang pertama adalah kripto ini fundamentalnya kita lihat untuk jangka panjang. Jadi misalkan kita yakin dengan kripto gitu ya. Misalkan saya yakin bahwa Ethereum adalah kripto yang bagus gitu, atau saya yakin XRP adalah kripto yang bagus, atau saya yakin mungkin Shiba adalah koin yang bagus gitu. Kita analisa dari situ itu akan lebih cocok untuk jangka yang sangat panjang. Maksudnya sangat panjang itu ya udah kita beli atau kita lakukan investasi, nabung, tapi jangan masuk pada saat ini faktor keduanya nih. Faktor kedua adalah tergantung kondisi pasarnya seperti apa. Apakah kita di siklus ekonomi yang saya jelaskan tadi ya. lagi di bull market banget, di euforia atau di fear atau capitulation. Karena kalau dilihat kemarin itu Elon Musk atau influencer lain hanya nge-tweet dikit harga langsung naik gitu ya. Betul. Itu karena kita lagi ada di bull market banget. Coba mungkin kalau misalkan teman-teman ingat di, atau mungkin teman-teman yang sudah lama ya, sudah lama di kripto, tahun 2018-2019 itu tweet sebagus apapun dari Elon Musk sering nge-tweet loh tentang kripto waktu itu, nggak ngaruh pada harga gitu loh. Dan tweet yang lain juga ada berita-berita yang bagus tentang kripto, berita yang positif, ada partnership dengan ini, partnership dengan itu nggak berpengaruh karena lagi bear market. Jadi kalau fundamental yang berita kita lihat di kripto itu sangat tergantung pada kondisi pasar. Lagi bullish, satu tweet asal dari Elon Musk naik langsung. Tapi kalau lagi bearish, Elon Musk itu sempat nge-tweet mungkin berbelasan kali selama 2018-2019. Dan itu nggak berpengaruh. Jadi kita lihatnya adalah kita sedang di bull market atau bear market. Kalau misalkan di bear market, ya fundamental yang seperti itu nggak terlalu berpengaruh gitu sih. Tapi kalau misalkan kita lagi di bull, itu ada kemungkinan berarti ya? Iya, kalau di bull itu ya mungkin ada orang, mungkin Elon Musk cuma bilang Bitcoin gitu aja, udah naik kan, kayak kemarin kan. Tapi kalau pas dulu-dulu dia ngomong sampai berbusa biasa aja gitu. Oke, baik, siap. Saya cukup setuju terhadap pendapat dari Mas Kurnia. Tapi kita beralih lagi nih ke Pak Raymond. Halo Mon, apakah sudah tersambung bersama tim kami? Ya. Bisa boleh kita, iya siap. Bisa kita balik dulu dari pertanyaan. Oke, saya jawab aja yang pertanyaan silakan. Tadi. Untuk Bitcoin di-replace sama altcoin itu, iya. Untuk Bitcoin di-replace sama altcoin itu, possibility-nya sangat rendah ya, karena Bitcoin sudah jadi store of value, sudah jadi digital di. Jadi the race bukannya untuk menggulingkan Bitcoin, tetapi yang seperti di presentasi saya tadi, mereka saling ngejar one another gitu ya untuk utility, bukan untuk jadi store of. Ya Pak Raymond? Ya, baik, terima kasih. Dan yang selanjutnya ini Pak Raymond, pertanyaan juga seperti pertanyaan yang tadi saya sampaikan juga ke Bernia. Ini kan seberapa sih pengaruhnya fundamental dan juga teknikal di pasar kripto? Kalau misalkan kita beberapa pekan yang lalu kan analisis secara fundamental dan juga teknikal dari beberapa influencer atau beberapa media itu kan diprediksi bisa up to $60. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi gara-gara tweet Elon Musk, salah satu influencer dunia ini, semuanya bisa berubah. Atau gimana apanya dari pandangan Pak Raymond sendiri? Oh, sorry, saya nggak gitu kedengeran tadi. Oke, jadi pertanyaannya gini Pak Raymond, seberapa pengaruh fundamental dan juga teknikal di pasar kripto, kalau misalkan kita ngelihat beberapa pekan yang lalu secara analisis fundamental dan juga teknikal ini, kan sudah baik, tapi gara-gara tweet Elon semuanya bisa flipping dalam hitungan hari, hitungan jam, ataupun hitungan detik. Gimana tanggapan dari Pak Raymond sendiri? Jadi fundamental dan teknikal di kripto menurut saya sangat berpengaruh, lebih berpengaruh lagi dari market-market lain. Mungkin karena kita memang masih in early stages ya, dan especially untuk koin-koin tertentu, misalnya yang kemarin Elon Mas tweet Dogecoin atau apa yang market cap-nya dari sangat kecil ke sangat besar, itu lebih bisa dipengaruhin adalah koin yang market cap-nya masih kecil gitu ya. Kalau untuk Bitcoin sudah agak berat ya, apalagi sekarang institusi dan pemain-pemain besar lain sudah di dalam gitu. Tetapi dari technical standpoint, technical is very valid untuk di kripto. Kalau misalnya teman-teman belajar jadi chartist, belajar teknikal gitu, akan lihat gitu ya, bisa kelihatan banget bahwa di kripto technical itu sangat bermain. Ini sign of maturing market ya. Jadi kalau misalnya awal-awal mungkin technical tidak bermain, tapi kalau sekarang kita bisa memakai technical analysis untuk nebak harga istilahnya ya. untuk gitu. Oke, baik, siap. Nampaknya pertanyaannya sudah cukup kompleks dan juga menjawab dari dari beberapa pertanyaan yang ada di kolom YouTube channel dan juga dari Instagram kita. Dan di sini kalau tidak salah, Mon ini akan bagi-bagi hadiah. Di-share sedikit infonya itu bagaimana Pak Raymond, teman-teman yang hari ini, yang siang hari ini tetap standby YouTube-nya Coinvestasi untuk sama nonton CoinFest Bull versus Bear. Silakan Pak Raymond. Oke, Oke, jadi untuk kita mau kasih merchandise special untuk penonton YouTube yang stay tune waktu yang sekarang ini. Penonton yang terpilih itu adalah Danang Kurniawan, Edgar Ade, dan Gani Aljuhari. Ketiga pemenang beruntung bisa langsung DM Instagram Zipmex Indonesia untuk diproses. Oke, bisa diulang sekali lagi? Bisa. Yang pertama itu? Yang pertama itu Danang Kurniawan. Yang kedua Edgar HD. Sama yang ketiga Gani Aljauhari. Oke. Berarti untuk ketiga akun yang barusan di-scan oleh Mas Raymond akan mendapatkan merchandise menarik dari tim Zipmax Indonesia. Dan itu caranya tinggal DM aja di Instagram Zipmax ya, Pak Raymond ya. Ya, silakan. Oke. Instagram. Siap. Nah, mungkin ada sedikit closing statement sebelum kita untuk sesi altcoin baik dari fundamental dan technical, dimulai dari Mas Kurnia dahulu mungkin, dan juga bisa promosi maksud saya terkait pronya yang sedang ongoing. Oke. Iya, kalau altcoin menurut saya sebenarnya altcoin ini salah satu aset yang sangat-sangat volatile ya, dan mungkin lebih volatile dari Bitcoin. Bitcoin aja sebenarnya sebagai kripto udah sangat volatile, dan banyak sekali altcoin yang volatile banget, apalagi koin-koin yang istilahnya micin. Salah satu cara yang paling efektif untuk teman-teman dan bisa bertahan di dunia kripto adalah batasi terlalu serakah, baik itu main dengan leverage atau mungkin batasi untuk go all in gitu. Yang paling aman adalah memang kita melakukan dollar cost averaging dari altcoin yang kita suka gitu, atau kita tahu bahwa fundamentalnya bagus. Itu kita bisa melakukan analisa atau mungkin diskusi dengan banyak orang di internet gitu tentang altcoin apa yang solid gitu ya. Nah, itu paling dari saya itu. Dan mungkin kalau sedikit promosi, kebetulan saya sedang membuka kelas trading gitu ya, kelas trading buat teman-teman yang mau ikut bisa hubungi saya lewat Telegram saya di MK Bijaksana, seperti itu. Langsung dihubungi saya aja, nanti mungkin bisa saya kasih info lebih lanjut. Paling gitu sih kalau dari saya. Oke, siap. Terima kasih Mas Kurnia. Dilanjutkan boleh Pak Raymond selaku perwakil Zipmex Indonesia, terclosing statement dan juga promosinya yang lagi ongoing sama tim. Oke, jadi untuk teman-teman yang baru masuk ke dunia kripto, jangan kejar the green candles ya. Kita masuk waktu market lagi merah tuh lebih baik sebenarnya ya. Jangan kejar yang green candles dan pilih altcoins yang punya fundamental bagus, yang here to stay 5 ke 10 tahun di depan kira-kira masih ada di sini gitu. Kita harus bisa milih yang baik ya. Dan untuk untuk campaign kita lagi ada untuk pengguna baru yang mendaftar minimal 50 beli ex-bullion. Ex-bullion itu adalah gold crypto di mana harganya harganya sama dengan harga emas. Beli minimal 50.000 dan akan dapat cashback senilai 100% ya. Cashback up to 50.000 senilai 100%. Dan juga kita masih ada ongoing, kita punya campaign untuk USDT, dapat 3 USDT untuk referral, dan ada kesempatan juga menangkan satu Yamaha NMAX nih. Jadi kalau mau detail lebih jelas bisa ke Zipmax Troops di Telegram kita, Zipmax TROOPS ya. Gitu aja. Oke, siap, baik. Terima kasih banyak Pak. Jadi misalkan untuk teman-teman yang baru join di channel Coinvestasi pada hari ini dan juga menyaksikan terkaitan CoinFest Bull versus Bear, barusan tadi Mas Kurnia sudah promo ya. Kalau misalkan skornya sedang ada kelas trading, bisa langsung aja menghubungi dari langsung dari Mas Kurnia sendiri dan juga Zipmex. Lagi-lagi akan hadiah giveaway menanti untuk teman-teman saya yang bisa approve untuk segala teks mendapatkan giveaway-nya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak kepada Mas Kurnia dan juga Pak atas waktunya siang ini di CoinFest Bull versus Bear. Sampai ketemu di lain waktu dan di lain kesempatan. Ya. Oke. Baik. Teman-teman yang masih standby di CoinFest versus Bear 2021 di tim Coinvestasi, kita akan bagi-bagi giveaway saya 250 USDT. Dan persyaratannya gampang banget, balik lagi. Bilangin kalau persyaratan itu mudah sekali. Kalian tinggal registrasi di form yang sudah kita share di setiap materi promosi kita. Karena sebentar lagi kita akan memilih siapa yang berhak mendapatkan masing-masing 50 USDT dari tim Coinvestasi. Tapi sebelum saya umumkan pemenang, saya mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak pada community partner sudah membantu kegiatan CoinFest Bull versus Bear 2021 ini dengan mendatangkan speaker-speaker dan juga dengan bekerja sama dengan media partner terkait. Di antaranya ada Indonesia Coin, Traber Indo, Underground Games Indonesia, Crypto Addict, Pejuang Kripto, Kenzo Capital Research, Petani Online Indonesia, Evolution Trading Indonesia, Downmaker Indonesia, Friends with Blockchain, Asosiasi Blockchain Indonesia, RSCFX, Cryptoman Community, Ruang Kripto, KTS Crypto Discussion Group, Komunitas Kripto Indonesia, TXID, Kripto Bagus ID, Kripto Baik, Signal Free Collector, Zgen Community, Double Air News and Airdrops, Crypto.id, Rockin Scalper Community, IC, CNI, Crypto Trader Indo Community, Akbar Trader Community, Auto Sultan, Crypto 18, IC, Crypto Time by Ihsan Agas, Cuan Terus Community, CryptoWit, dan juga Skalmi. Dan tidak lupa juga nih teman-teman, kita juga mau mengucapkan terima kasih pada sponsor yang telah mendukung kegiatan siang hari ini, diantaranya ada Triv Exchange, Pintu Exchange, Zipmex Exchange, dan juga Tokocrypto Exchange. Kayaknya sekarang kita akan ada break dulu kurang lebih sekitar 5-10 menit ke depan karena kita akan melihat video ini terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mengumumkan sama aku Nikita Mirzani, tahun lalu gue sempet beli Bitcoin pakai aplikasi dari Triv. Nih, awalnya sih direkomendasiin sama temen. Nominalnya juga ya kecil-kecil lah. Dan hari ini gue mau ingetin kalau gue punya Bitcoin. Pas gue cek portfolio gue, ternyata ada cuannya. Nah, ini dia. Sedikit tips nih ya buat temen-temen yang pengen beli Bitcoin atau aset kripto lain. Nah, perhatikan brokernya ya, lihat spread harganya dan cari yang resmi terdaftar di Bappebti. Nah, kalau gue sih pakai aplikasi dari Triv aja, yang udah pasti aman. Teman-teman juga bisa dapat kesempatan dapatkan 0,1 Ethereum lewat fitur terbaru Triv Spin and Win. Ayo coba sekarang beli Bitcoin, Anthem, atau Dogecoin cuma di Triv, tersedia juga di Play Store dan App Store. Triv.co.id. Kalau misalkan teman-teman nantinya yang belum follow dan juga subscribe di channel Coinvestasi, bisa langsung aja kunjung kita di Instagram @coinvestasi dan juga di YouTube di Coinvestasi. Dan juga jangan lupa nih, kita sangat aktif di grup Telegram Coinvestasi Indonesia. Dan langsung aja kali ya, karena barusan kita baru berpisah dengan Pak Raymond dan juga Kurnia terkait altcoin fundamental dan teknikal yang sempat didahului sebelumnya juga sama di Pak Anthony dan juga Pak Rey dari Triv dan juga Pintu. Sekarang saatnya nih buat teman-teman semuanya, kita akan memilih siapakah yang beruntung mendapatkan 50 USDT dari Coinvestasi. Dan untuk registrasinya sudah kita tutup ya. Sudah kita tutup, dan semua data yang kita collect di sini kurang lebih sekitar 500 sekian, jadi kita akan pilih, akan share ke teman-teman semuanya. Dan nantinya teman-teman yang namanya muncul, harap konfirmasi melalui akun Telegram dari Nikia, nanti akan dibantu juga chat lewat admin YouTube kita, dan juga admin kalian bisa DM dari akun Instagram Investasi. Untuk itu kita akan memilih siapa menjadi pemenang pertama. Silakan. Baik, sekarang kita akan putar. Masih kita putar. Siapa yang akan menjadi pemenang pertamanya? Dan selamat kepada pemilik akun email remosimajuntak95@gmail.com. Kamu dapatkan 50 USDT dari tim Coinvestasi. Jangan lupa untuk konfirmasi hadiahnya melalui tim dari Coinvestasi yang ada di Telegram, atau kalian atau kamu juga bisa DM Instagram dari Coinvestasi. Dan kita akan lanjutkan untuk pemilihan pemenang yang kedua. Mari kita putar terus. Mari kita putar terus ya. Dan selamat untuk pemenang kedua. Selamat kepada pemilik email zanazisma46@gmail.com. Kamu juga berhak mendapatkan 50 USDT dari tim Coinvestasi. Jangan lupa untuk konfirmasi lewat komunitas Coinvestasi ataupun lewat Instagramnya Coinvestasi. Selanjutnya kita masih mencari 3 orang terakhir. Baik, kita akan putar lagi dari ratusan nama email yang sudah kita input di dalam spinning wheels ini. Siapakah akan menjadi pemenang ketiganya? Selamat kepada pemilik akun email Ulala, rizky@gmail.com. Kamu berhak juga nih menjadi pemenang yang ketiga untuk mendapatkan 50 USDT dari tim Coinvestasi. Jangan lupa untuk konfirmasi hadiah melalui akun Telegram grup Coinvestasi dan juga DM Instagram Coinvestasi. Kita sudah punya 3 orang pemenang dan selanjutnya kita akan milih pemenang keempat. Kira-kira siapakah yang berhak mendapatkan 50 USDT eksklusif dari acara CoinFest Bull versus Bear 2021 dan selamat kepada Ibnu hns110@gmail.com. Buat Mas Ibnu, jangan lupa nih konfirmasi hadiahnya melalui akun Instagram resmi kita dan juga ke akun Telegram grup Coinvestasi. Dan kita tinggal memilih satu lagi nih. Jadi teman-teman harap hati-hati dan juga harap berdoa-doa supaya kita bisa melihat nih siapa yang berhak mendapatkan 50 USDT terakhir dari tim Coinvestasi. Dan selamat kepada pyongpyong@gmail.com. Kamu mendapatkan 50 USDT dari tim Coinvestasi. Jangan lupa untuk konfirmasi hadiahnya dan selamat kepada 5 orang pemenang yang telah mendapatkan selamat kepada 5 orang pemenang yang telah kita tentukan melalui spinning wheels. Dan jangan lupa untuk masing-masing pemenangnya konfirmasi hadiah melalui akun Telegram komunitas dari Coinvestasi yang ada di bawah sini. Dan kalian bisa langsung konfirmasi kepada admin yang bernama Niki. Kalian bisa langsung juga konfirmasi hadiahnya melalui Instagram Coinvestasi. Dan teman-teman, nampaknya kita sudah harus berpisah di siang hari ini menyambut weekend yang panjang di hari Minggu nanti. Dan terima kasih banyak nih, semoga kegiatan dan acara pada siang hari ini sangat beneficial untuk teman-teman semuanya. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk follow Instagramnya Coinvestasi yang belum follow, follow Twitternya Coinvestasi yang belum follow, join grup komunitas kami di @coinvestasi, dan juga jangan lupa nih subscribe channel YouTube-nya Coinvestasi, karena nggak akan rugi info terupdate terkait cryptocurrency dan juga blockchain industry dari Coinvestasi. Akhir kata, saya Calvin Asitio cabut pamit diri. Coinvestasi, aset masa kini kaya masa depan. Sampai bertemu di kegiatan selanjutnya, teman-teman. Halo semua, aku Nikita Mirzani. Tahun lalu gue sempet beli Bitcoin pakai aplikasi dari Triv. Nih, awalnya sih direkomendasiin sama temen. Nominalnya juga ya kecil-kecil lah. Dan hari ini gue mau ingetin kalau gue punya Bitcoin. Pas gue cek portfolio gue, ternyata ada cuannya. Nah, ini dia. Sedikit tips nih ya buat temen-temen yang pengen beli Bitcoin atau aset kripto lain. Nah, perhatikan brokernya ya, lihat spread harganya dan cari yang resmi terdaftar di Bappebti. Nah, kalau gue sih pakai aplikasi dari Triv aja, yang udah pasti aman. Teman-teman juga bisa dapat kesempatan dapatkan 0,1 Ethereum lewat fitur terbaru Triv Spin and Win. Ayo coba sekarang beli Bitcoin, Anthem, atau Dogecoin cuma di Triv, tersedia juga di Play Store dan App Store. Triv.co.id